Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Bapak Ibu sekalian Salah satu rangkaian dari Milad Ijabi ke-23 kali ini kita menyelenggarakan seminar diseminasi ilmiah dengan mengangkat tema Sunni Shia Relation in Post Reformasi Indonesia, Political Identity and Religious Transformation. Dan alhamdulillah para narasumber sudah ada di depan kita semua. Para guru dan Bapak Ibu semua, saya mohon izin untuk memandu diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama Narasumber kita adalah Bapak Dr. Ahmad Suwaidi. Salah satu aktivitas beliau sekarang beliau ini adalah sebagai visiting researcher PRW Prin 2022. Kemudian beliau juga sebagai Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau Unusia Jakarta. Beliau sebagai anggota tim moderasi beragama di Kemenag RI, kemudian anggota Ombudsman Republik Indonesia pada periode 2016-2021. Sebagai direktur Abdurrahman Wahid Center for Interfaith Dialogue and Peace Universitas Indonesia Jakarta dan terakhir beliau adalah merupakan salah satu pendiri The Wahid Institute bersama Mbak Yeni Wahid dan Dr. Greg Burton sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Kemudian narasumber kita berikutnya adalah Bapak Dr. Dede Syarif. Beliau sebagai dosen fisip UIN Senan Gunung Jati, Bandung. Beliau alumnus Darul Arkom Garut. Darul Arkom ini Kawah Chandra di mukanya, Muhammadiyah. Disitulah tempat mengkader Muhammadiyah. Saya sedikit tahu karena alumnus Muhammadiyah. Kemudian beliau menyelesaikan program doktoralnya di UGM Yogyakarta. Beliau sudah banyak menulis karya ilmiah yang sudah dipublish Salah satu karya ilmiah terbaru beliau adalah di Discipline of Dakwah in Indonesia's Education Systems yang dimuat di Journal of Humanities and Social Sciences of Southeast Asia. Dan pembicara narasumber kita yang ketiga adalah guru kita semua, Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat MA dan beliau juga sebagai pimpinan di sekolah-sekolah Mutahari SCM dan beberapa sekolah lainnya yang alhamdulillah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sementara, kesempatan pertama saya berikan untuk menyampaikan hasil risetnya bahwa kita tahu awal 1979 itulah yang mengawali yang menginspirasi bukan hanya di Indonesia. Tapi bagi kaum Muslimin di dunia, bahkan dengan adanya revolusi Islam Iran yang kebetulan mayoritas bermadhab Syiah, itu menginspirasi banyak kaum Muslimin di Indonesia. Kemudian, pada periode pertama masuk isu ini, saya kira walaupun belum ada organisasi secara formal sebagai pilihan individu ini menginspirasi kaum muslimin di Indonesia. Sampai pada masa reformasi itu berjalan secara alami. Kemudian pasca reformasi baru sedikit ada riak-riak khususnya dimulai tahun 2009 ini dipengaruhi oleh situasi politik nasional kita mulai ada sedikit gangguan terkait dengan hubungan antara Sunni dan Syiah. Salah satunya seperti kasus yang terjadi di Sampang, kemudian pada periode berikutnya 2014-2019 juga masih dipengaruhi oleh politik nasional sehingga banyak penganut Syiah di Indonesia ini mendapatkan intimidasi, persekusi dan sebagainya. Nah, kita ingin melihat dari penelitian yang dilakukan oleh beliau memberikan potret dan gambaran seperti apa hubungan antara Sunni dan Syiah di Indonesia dan kita berharap ke depan hubungan Sunni Syiah di Indonesia ini menjadi lebih baik, hubungan yang positif, produktif dan saling mengisi satu sama lain. Untuk itu, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Ahmad Swaidi untuk menyampaikan materinya. Dan masing-masing narasumber kami berikan kesempatan sekitar 25 menit. Setelah itu kita berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sesi tanya-jawab. Demikian disilahkan. Baik, sambil menunggu mempersiapkan materi yang akan ditampilkan kami berikan kesempatan kepada Yai Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah daulah syarikalah ala dan wa asyhadu sayyidina Muhammadan abduhu rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ali sallam Muhammad. Izin Ibu dan Bapak mengambil waktu walaupun belum bagian saya bicara. Mudah-mudahan tidak termasuk kurang adab. Karena tema kita adalah membangun keadaban. Tapi saya lebih merasa kurang adab lagi kalau tidak menyapa dan Bapak semua, kalau ketika saya bertemu Habib Bagir pagi tadi, kalimat yang pertama saya bisikan adalah Alhamdulillah Habib, Habib sudah berbatik ijabi. Mari, ya, Habib Bagir. Habib ketika ketemu Habib Usad Ali Umar, saya mohon maaf karena belum berbatik ijabi. Jadi, iya, karena itulah sebetulnya kalau dilihat saya pakai tangan pendek batiknya, bukan karena kurang adab, setengahnya lagi mewakili yang belum punya batik ijabi. Dan untuk milad ke-23 kali ini, dapat menghubungi Mas Ketua Jawa Barat ya, Pak Trasno yang juga Ketua Peniti acara kita, tepuk tangan untuk beliau ya. Silahkan boleh pesan segera khusus untuk peserta Rapimnas dan Miladi Jabi ke-23 ada diskon 23 persen. Eh, ya, ya. Jadi, ya, khusus diskonnya juga 23 ya. Kita mendaftar ke terus terang ketika pertama masuk tadi itu saya ingin menjabat tangan ibu dan bapak satu demi satu ya sebetulnya sekali lagi mohon dimaafkan kekurang adaban dan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran ibu dan bapak yang selalu menjawab "iya" pada undangan-undangan dari Allahyarham, dari Ijabi. Kita tahu betul betapa pertemuan seperti ini sangat beliau rindukan. Saya uh, sering tentu melihat beliau bahagia, melihat beliau sukacita, lepas tertawa dan sebagainya. Di antara saat-saat yang saya lihat beliau itu akan sangat senang sekali adalah ketika berjumpa dengan ibu dan bapak semua. Para alaihi mafdulut tahiyyati wa taslim dan beliau akan sangat ingin mencium tangan ibu dan tangan bapak-bapak ya, tangan ibu-ibu ya. Tangan bapak-bapak satu demi satu, ini yang paling timur, yang paling timur kira-kira dari mana kali ini yang hadir? Dari Ternate. Ada dari Ternate. Sama Kupang Timur mana? Wah, Pak Kahar, Bo boleh berdiri, boleh berdiri, Pak. Allah wow, masyaallah, selawat. Pak Kaharudin Manu, ya terima kasih banyak dari Kupang. Kalau yang paling barat terat Indonesia Rio Rio ada pekan baru Rio Oh Asya Allah Wow Pak Yunardi. terima kasih ya jadi Pak Yunardi dari Ria nah sekarang yang paling utar Indonesia kita belajar geografi lagi guys dari Ternate Ternate hadir Oh, mewakili ya. Ternate cabang Jawa Barat. Eh, ya. silakan. Ya, ya. Boleh berdiri ter mewakili Ternate. Nah, terima kasih. Dan yang paling selatan kira-kira dari mana? Tan Indonesia. Jogja, Bali. Bali, Bali dari Bali. Bali. Oh, terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi sudah. Me ini undangan untuk silaturahmi berkumpul ini. Nah, insyaallah sudah 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 siap ya. Ya. Oh, belum. Baik. Terima kasih khusus pada para guru sahabat-sahabat Yarham sebagaimana disebutkan tadi oleh Ustadz ketua para guru-guru kita mohon doa khusus insyaallah. Pak Dede, Ustadz Dede Ustadz Ahmad, ini para guru hijabi, ini insyaallah guru-guru khos. Ya, khos khosnya khosnya apa? khususan hijabi <laughs> jadi guru-guru khos insyaallah yang datang dari berbagai daerah terima kasih juga pada Pak Aswin yang sudah kenan memberkati dengan kehadiran sebagaimana beliau sampaikan uh, kedua orang beliau adalah sahabat allahyarham bapak saya waktu kecil juga itu suka bawa makanya saya tadi minta maaf ke beliau karena sudah lama tidak silaturahmi sama ibu sama selama semasa pandemi gitu semasa pandemi bahkan di tempat ibu beliau juga uh, pernah mengadakan majelis-majelis doa ya pak ya jadi terima kasih saya salam hormat pada ibu Fatrina Lalu tadi disebutkan ada kawan-kawan dari Jakarta Rup, barangkali saya belum di belakang berkenan untuk Oh Erno eh, Risdo. Aduh, makasih semuanya ya. Ini boleh dilihat di belakang itu. Nah, ya eh dari Jakarta Rup khusus selain Kota Bandung tidak boleh jawab, tapi ini kuis berhadiah batik ijabi. Uh, singkatan apakah Jakarta Allah, masalah, Yang jawab tadi? Orang Jakarta Ruk yang jawab ya. Romo Orisdo, ya. jaringan kerja antar umat beragama. Begitu disebut Jakarta Ruk, langsung muncul nawang bulannya. Ini, ini uh, slide-nya sudah siap, jadi... Dokter, monggo, ngaturakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa alihi wa ajmain amma ba'du. Bapak K.H. Mustafa Fauzi Jalaluddin, Ketua Dewan Suro istilahnya itu nih kalau DNU itu suriah Dewan Suro itu PKB <laughs> <laughs> Dewan Suro uh, Ijabi yang saya hormati kepada Ketua Dewan Tanfit istilahnya gitu ya Tanfit Bapak Syamsuddin Bahrudin. ya yang saya hormati uh, para narasumber Bapak yang mewakili pemerintah, Wali Kota, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Ketua Dewan uh, Wilayah, gitu ya, Ketua Dewan Wilayah Ijabi, yang saya dengar sebenarnya sudah hampir seluruh Indonesia, tentu kecuali empat eh lima yang baru dari Papua mungkin ya. Uh, meskipun yang hadir hanya baru 26 katanya ya menurut daftar hadir tadi. Uh, Bapak-Ibu sekalian, saya uh, sangat gembira uh, dapat kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi lah katakan dengan Bapak-Ibu sekalian, terutama ini adalah hari lahir ya. Selamat hari lahir uh, ke-23 Ijabi tahun 2023, 1 Juli ya 2023. Uh, saya ini sebenarnya melakukan riset sudah cukup lama ketika uh, COVID itu lagi deras-derasnya. Kira-kira uh, uh, 2021 ya, waktu lagi puncak-puncaknya. Saya uh, wawancara dengan berbagai pihak, termasuk Pak uh, Samsudin itu lewat WA waktu itu tapi memang eh, hasil riset ini sengaja tidak saya keluarkan dulu sebelum saya punya kesempatan untuk hadir di beberapa tempat antara lain di Iran. Alhamdulillah eh, tahun lalu bulan Desember eh November akhir saya berkesempatan untuk eh, datang ke Iran, keliling di Kum dan di eh, beberapa tempat di provinsi lain juga. Kemudian eh, beberapa waktu lalu ke Bandung dan Kemarin sore diberi kesempatan untuk uh, hadir di makam Pak Kiai Haji Jaludin Rahmat. Alhamdulillah, uh, tulisan ini memang ak baru akan terbit, mungkin tahun depan ya, di sebuah penerbitan di Inggris, insya Allah. Dan ini bagian dari uh, tadi, BRIN, uh, buku yang diterbitkan oleh BRIN. Eh, tetapi beberapa waktu lalu ada tulisan tentang Syiah yang sangat baik di jurnal kami di UIN, eh di apa namanya UIN, Unusia, di Fakultas Islam Nusantara ya kami namakan dan yang dari Singapura yang kebetulan penulisnya teman saya beliau menulis tentang Syiah di Singapura. Dan kami muat di jurnal kami. Kami share juga dengan, kalau nggak salah, dengan Kiai Miftah dan lain-lain. Jadi uh, uh, COVID yang dasar itu memberi kesempatan saya justru untuk uh, sedikit banyak membaca tentang Syiah tentang berbagai aliran Islam lah ya bukan hanya Syiah dan lain-lain dan juga merefleksikan uh, perjalanan kita bangsa Indonesia tentang hubungan antar umat beragama khusus lebih khusus lagi antara Sunni Syiah. Nah, mungkin tidak eh, apa eh, saya mengikuti cukup intensif tetapi tulisan ini mungkin eh, tidak merefleksikan keseluruhan situasi. Karena eh, kenapa saya melihat eh, melihat hubungan itu pasca reformasi? Karena eh, saya melihat ada perubahan-perubahan yang cukup besar di Indonesia dan di umat eh, beragama di Indonesia dan juga di dunia ya saya kira kalau Bapak Ibu sekalian membaca berita terakhir yang kebetulan berita ini keluar setelah saya selesai jadi tidak sempat memasukkan yaitu apa rehabilitasi hubungan Saudi Arabia dan Iran yang difasilitasi oleh Cina menurut saya ke depan ini akan ada perubahan yang cukup dinamis Uh, di dunia Islam, yang uh, waktu sebelumnya ini menjadi ini yang saya tulis, ya, situasi sebelumnya yaitu hubungan yang uh, boleh dibilang sangat tegang, ya, antara Iran dengan Saudi dan juga dengan Israel yang mempengaruhi dunia Islam pada umumnya uh, dan uh, dunia Arab pada khususnya. Nah, uh, ini saya kesampingkan situasi ini karena... Uh, itu di luar uh, uh, sekup saya. Tapi uh, khusus tentang Syiah ada dua situasi yang menurut saya kontradiksi. Di satu pihak uh, Syiah mendapatkan persepsi yang negatif untuk beberapa orang, untuk beberapa kelompok, dan bahkan ada Organisasi yang khusus diberi anti ya, ANAS misalnya. Tetapi kalau kita lihat ke dalam SIAH itu perkembangannya luar biasa ya saya kira. Uh, uh, sejak barangkali ya, sejak didirikannya IJABI 1 Juli tahun 2023 uh, yang tentu saja ada andil yang sangat besar dari uh, Kang Jalal tapi juga dari Gus Dur. Kan Jalal itu kalau nggak salah pernah dikutip mengatakan mumpung Gustur berkuasa, ayo kita berorganisasi karena setan pun kalau organisasi berorganisasi akan diberi izin oleh Gustur. Kira-kira begitu ya. Jadi nggak tahu ini baik apa buruk ya kalau setan berorganisasi. Jadi ya. Eh uh, itu sesuatu yang sangat penting tapi saya tidak akan fokus pada itu karena itu sudah banyak dibahas orang. Eh <laughs> uh, eh uh, jadi saya ingin melihat bagaimana ada perubahan-perubahan yang positif tapi juga ada tantangan-tantangan yang sangat besar. Jadi saya bertanya ini untuk menjawab uh, situasi tadi itu mengapa dan bagaimana dua sisi itu terjadi. Uh, karena uh, ya nanti saya jawabnya aja ya. Kemudian sejauh mana kontestatif itu berlangsung dan bagaimana implikasinya bagi peran agama dalam demokrasi. Jadi uh, yang kami lihat, yang saya lihat itu adalah peran agama ya. Jadi bukan bukan ekonomi, politik, ge geopolitik dan lain-lain dalam demokrasi dan ke 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 kebenikan Indonesia ke depan. <tuh> Berikutnya. Ya, eh sejak revolusi Iran tahun 1979 memang terjadi perubahan geopolitik yang cukup signifikan. Yaitu yaitu terutama posisi Amerika Serikat yang kemudian eh, menjadi semacam eh, di era berikutnya ya tahun 90-an menjadi satu-satunya superpower yang menentukan di mana Iran yang mayoritas uh, CI itu menjadi dalam tanda petik musuh sejak tahun 79 itu. Uh, dan di lain pihak uh, berpihak kepada Israel dan Saudi. Sehingga seperti ada terus-menerus ketegangan dan lain-lain. Uh, Bahkan sempat ada perang Iran-Irak dan seterusnya ya. Kemudian juga terjanti, terjadi pada saat yang itu terjadi kebangkitan Islam, terutama Islam modernis yang ideologis seperti uh, Ikhwanul Muslimin, ya, uh, Jamaah Islami di Pakistan uh, dan juga uh, partai apa namanya di Turki dan seterusnya di mana uh, si Iran termasuk di dalamnya, sehingga ketegangan itu sangat uh, tinggi. Nah, persaingan antara Iran dan Saudi, eh, jadi saya tidak semua anu, dengarkan, ya. Kadang-kadang ada sentilan, <tapi>, tapi saya bermaksud untuk kita ber berpikir ke depan bagaimana eh, eh, pengaruh persaingan dua negara tadi, geopolitik tadi, eh, berpengaruh kepada dunia Islam pada umumnya, dan bahkan di... Islam di dunia non-dunia Islam, misalnya di Barat, di Afrika dan seterusnya. E, karena dua kelompok ini, baik Iran maupun Saudi, itu sama-sama e, melakukan dakwah besar-besaran, baik pendidikan, ekonomi, e, apa, tenaga kerja dan lain sebagainya, e, sehingga terjadi e, ketegangan itu merembet ke tempat lain di Indonesia misalnya itu uh, sempat terjadi dan sampai sekarang masih ada si, apa uh, itu misalnya tadi itu anti Syiah misalnya ya. Tapi juga anti Wahabi sebenarnya sangat kuat juga di di Indonesia. Tetapi menurut beberapa laporan yang saya baca memang di masing-masing kelompok misalnya di NU, di Muhammadiyah itu juga masuk elemen-elemen wahabi yang anti syiah, juga anti yang lain ya, anti tradisi dan lain-lain. Anti syiah itu salah satu fenomena. Nah, itu yang eh, kemudian membuat eh, situasi menjadi lebih tegang. Dan di syiah sendiri, maaf kalau saya salah nanti bisa, ada juga kelompok kecil yang terus mempromosikan apa kritik yang sangat keras terhadap sunni. Misalnya tidak mengakui Uh, tiga Khalifah kemudian uh, seolah-olah Ali bin Abi Tholib berjiwa uh, sebagai satu-satunya pewaris yang sah dan lain-lain itu masih masih terus digembur-gemburkan oleh salah satu kelompok kecil dari siap uh. uh, saya sudah konfirmasi ke banyak uh, tokoh uh, soal ini kepada pengurus Ijabi kepada pengurus Abi para intelektual peneliti uh, apa SIAH, itu mendapat konfirmasi itu adalah kelompok yang sangat kecil dan itu juga dianggap mengganggu oleh SIH uh, mainstream. Seperti juga di NU, di NU juga ada kelompok yang anti sana anti sini yang juga dianggap mengganggu NU itu sendiri. Saya kira Bapak Ibu bisa merasakan itu. <tuh> Berikutnya uh. Di lain pihak, di Indonesia terjadi reformasi di tahun 99. Saya kira semua kita tahu. Dan eh, jadi eh, ada keterlibatan Syiah, orang tokoh-tokoh Syiah di dalam reformasi Indonesia, khususnya Pak Kiai Haji Jalaluddin Rahmat sebagai aktivis kampus, sebagai aktivis Islam, dan sebagai aktivis Syiah. Dan karena itu beliau punya posisi yang sangat strategis baik kritik terhadap Orde Baru maupun menggalang persepsi tentang demokrasi. Khususnya karena kedekatannya dengan Gus Dur saya kira menurut saya. Nah Gus Dur itu sangat kritis terhadap Gerakan Islam kampus karena bagi Gus Dur gerakan Islam kampus pada umumnya adalah menawarkan ideologi dan bahkan revolusi. Itu ingin meniru Iran itu bukan hanya orang Syiah di sini tapi juga kelompok-kelompok gerakan mahasiswa pada saat itu ingin terjadi revolusi seperti Iran meskipun mereka sendiri um, apa, mengikuti Arab Saudi yang anti Iran. Gitu. Jadi memang uh, sangat kompleks. Tapi maksud saya adalah situasi itu menguntungkan uh, teman-teman Syiah untuk ikut dalam uh, gelombang reformasi dan khususnya ketika Gus Dur menjadi presiden, hubungan antara uh, Pak Jalal dengan Gus Dur itu seperti kakak adik ya sangat dekat dan uh, saya kira tidak ada yang dirahasiakan dari dua orang itu. Bahkan Gus Dur pernah pernah ini apa berkelakar daripada Pak Jalal ini di NU sulit untuk menjadi ketua lebih baik mendirikan sih cepat jadi ketua <laughs> ini gue yang gusur kan begitu seringan begitu. dan beliau menjadi pendiri dan sekaligus apa rois dewan suro pertama saya kira ya jadi itu prediksi gusur salah satu prediksi gusur yang menjadi kenyataan itu dalam umur itu. Nah di lain pihak ada perubahan juga gerakan-gerakan di dalam kelompok-kelompok agama ya termasuk Syiah ini. Saya membaca beberapa literatur bagaimana Syiah masuk ke Indonesia sampai ke modern sampai ke Sebelum tahun, 79, katakanlah itu Jadi, uh, mungkin berikutnya, Pak. Uh, halaman berikutnya <tuh> ya. Jadi, uh, pada saat uh, misalnya, ya, uh, ini salah satu yang saya rasakan, ya, ketika baik ketika bergaul maupun ketika berdiskusi dengan banyak teman. Uh, Adanya kesempatan untuk berorganisasi ber tadi telah mengubah tradisi siah, tradisi ekspresi siah yang tadinya sangat sufistik, sangat kultural, sangat spiritual, menjadi men sangat organisasional, sangat intelektual, dan sangat institusional. eh uh... Ada banyak literatur yang bisa dibaca tentang bagaimana tradisi Syiah itu bersatu dengan tradisi Sunni dan bersatu dengan tradisi lokal. Saya eh, nanti mungkin akan ketemu yang saya sampaikan itu. Misalnya tradisi suro ya di beberapa tempat, kemudian ada bubur merah segala macam. Itu bagi orang lokal itu. Mereka tidak merasa bahwa itu tradisi dari Syiah dan tidak orang Sunni juga tidak merasa bahwa itu lahir dari e, Syiah. Jadi seperti sesuatu yang menjadi milik bersama, e, meskipun di kepala mungkin berbeda dalam dalam mengkonsep dari kegiatan itu. Sepuluh syuro misalnya pasti berbeda persepsi antara orang karena memang e, narasi yang diberikan itu berbeda tetapi mereka bisa bersama-sama memperingati. Jadi ada dua konsep yang saling bertentangan, tetapi diperingati bersama-sama. Itu terjadi di banyak tempat ya, di Sumatera, ya, di Palembang, di Jambi, juga di Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah itulah fenomena pra-revolusi pra Iran lah, katakan begitu. Yang kemudian terjadi proses perubahan itu, di, sejak berdirinya Ijabi, saya kira memang saya melihat ada perubahan itu aspirasi ekspresinya. Meskipun tradisi eh, sufisme, sufistik, eh, ritual bersama dan lain sebagainya tidak tidak ditinggalkan, tetapi aspirasi, aspirasinya berubah. Misalnya yang tadinya tidak ada organisasi menjadi ada organisasi. Itu itu jelas berbeda dan itu bagian dari fenomena demokrasi. Jadi semua orang bisa berekspresi melalui organisasi. Yang kedua adalah penamaan. Bapak, ahlul bait sebenarnya dalam tradisi sunni ahlul bait itu sesuatu yang biasa sesuatu kehidupan yang biasa dan itu menjadi tadinya menjadi bagian sharing yang tadi itu kultural, spiritual, ritual itu bersama. Tapi ketika kata ahlul bed di eksklusifkan menjadi milik kelompok tertentu, maaf ijabi, maka ini ada apa elemen-elemen yang terpisah. Bukan berarti jelek, tapi ada keharusan merumuskan cara 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 berekspresi dan cara pengelolaan terutama bagi pemerintah sesuatu yang jadinya milik bersama kemudian di eksklusifkan menjadi milik milik kelompok tertentu sementara di sini juga masih berlaku itu menjadi satu dinamika tersendiri jadi masalahnya adalah bagaimana memanage fenomena ini karena ini menjadi bagian dari demokrasi Misalnya dulu nggak ada negara-negara nation state berbasis Islam itu sebenarnya tadinya tidak ada kan kerajaan Islam. Tapi ketika ada nation, negara nation state yang berbasis Islam, maka PBB harus mem melakukan apa, mem apa? Membangun cara memanage situasi itu sama dengan demokrasi Indonesia. Tadinya tidak ada organisasi yang berdasarkan pada ahlul bait misalnya. Maka kemudian ada tantangan baru. Ya jadi mau tidak mau Indonesia harus berubah menjadi negara semacam multi yang saya kira sambutan Pak kota tadi uh, apa, tantangan bagaimana mengakui perbedaan dalam satu sistem sosial politik. Jadi tidak tidak dilakukan penyeragaman. Begitu juga maaf di kalangan si A sendiri kemudian muncul Abi. Abi dengan dalam tanda petik klaim yang sama. Apa? Asosiasi ya apa namanya? Ahlul Bait Indonesia. Ahlul Bait Indonesia. Jadi Ahlul Bait diklaim oleh dua Kelompok berbeda dalam perspektif yang sama, tapi di sisi lain di Sunni juga ada ahlul bed yang berbeda dengan klaim ini. Nah ini memang tidak mudah ya untuk uh, me melakukan ini. Apa, mumin, uh, tantangannya adalah, jadi saya uh, di tempat lain, bagaimana uh, binika tunggal ika dan pancasila itu kemudian di dire apa direkonstruksi di dengan fenomena baru dulu tidak ada partai kemudian ada partai uh, sekarang ada dulu tidak ada siah dan lain sebagainya kemudian sekarang ada alul pet dan seterusnya jadi uh, memang uh, masyarakat itu terus berkembang jadi uh, uh, saya kira Tantangan ke depan atau tantangan sekarang ini adalah bagaimana agar masyarakat secara keseluruhan bisa menghargai dan menghormati institusi sosial dan institusi politik yang berbasis pada uh, klaim atau berarti ideologi tertentu yang berbeda satu sama lain. Misalnya maaf ada ideologi Syiah ya, Syiah itu berbeda antara Uh, Abi dan Ijabi, ada ideologi Sunni yang berbeda antara NU, Muhammadiyah dan banyak sekali. Jadi kita tidak bisa lagi membagi masyarakat Indonesia berdasarkan agama-agama besar, Islam, Hindu, Buddha. Sebenarnya sudah nggak bisa lagi, karena itu terlalu plural. Kalau Bapak-Ibu mengenali Hindu, Buddha uh, dan lain-lain itu juga sangat plural. Jadi fenomena inilah yang sebenarnya menjadi tantangan. Yang kedua adalah bersamaan dengan demokrasi juga uh, pilkada dan lain-lain juga terjadi polarisasi di sampai ke bawah. Uh, kenapa misalnya uh, kekerasan dan diskriminasi dalam negeri ya itu terjadi di hanya di Sambang sementara di tempat lain tidak. Memang diskriminasi masih ada tetapi yang paling keras adalah di Sambang terhadap si A. Ini menunjukkan memang ada perbedaan dari sisi politik lokal. Ada sebuah riset yang uh, sangat baik yang mengatakan bahwa politik lokal lah yang paling berpengaruh terhadap proses uh, apa namanya? Uh, uh, dia mem, uh, membuat istilah itu otherness. Otherness itu mendefinisikan kembali tentang yang lain. Sebelum terjadi kekerasan di Sampang, mereka itu hidup bersama. Mereka itu tumbuh di keluarga dan masyarakat yang sama, yaitu masyarakat Sunni. Tentu saja, khas Sampang, ya. Saya melakukan riset di Sampang juga, tapi kemudian terjadi perbedaan-perbedaan karena sekolah, karena pergaulan, dan lain-lain. Kemudian terjadi perbedaan, dan kemudian tumbuh. Uh, institusi sosial yang berbeda, misalnya maaf, uh, siapa guru uh, si A di sana, kemudian membentuk pengajian sendiri, itu kan institusi sosial ya, pengajian itu institusi sosial, dan itu terjadi di tempat itu. Sebenarnya tidak tidak semua sampang ya, hanya di satu desa atau dua desa dan kecamatan. Nah memang. Ketika kita tidak mengantisipasi perubahan-perubahan dinamika seperti ini, maka uh, sulit untuk mengatasi. Jadi memang pemerintah sendiri harus punya antisipasi terhadap perubahan-perubahan seperti ini. Bagaimana? Bi Maaf, orang sering memahami bahwa Syiah itu satu di Iran gitu, misalnya ya. Ternyata di Indonesia banyak juga ada Ijabi, ada Abi, dan saya. Wawancara secara langsung dan nonton YouTube-nya, mereka mendeklarasikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tadi kita dengar. Tapi banyak orang yang bersepsi bahwa Iran, eh apa, is, is eh, si, eh, ah itu seperti Iran ingin berkuasa, ingin dipersepsikan sebagai ya, terutama oleh Amerika waktu itu, ya. mungkin ke depan juga masih akan. Jadi memang perlu ada pemahaman, uh, saling pemahaman ini dan perbedaan-perbedaan uh, juga seperti ini juga harus uh, menjadi bagian dari pemikiran kita. Dulu NU Muhammadiyah perang terus di di bawah ya, perang dalam tanda betik ya, kekerasan, saling maki dan lain sebagainya. Sekarang hampir tidak ada bahkan sekarang saling mempelajari orang NU riset tentang muhammadiyah muhammadiyah riset tentang NU saya kira ke depan juga akan terjadi saya bukan orang pertama ya pak yang apa, orang NU yang melakukan riset tentang syiah atau sunni dan itu akan berkembang terus mungkin saya agak acak ya tidak aneh terus mas ada beberapa uh, faktor inklusif yang saya kira perlu kita ini ya tadi ya sejarah uh, hubungan Sunni Syiah di Indonesia secara kultural dan spiritual serta ritual uh, setua maksudnya Islam ke Indonesia itu sendiri ya kalau kita uh, membaca sejarah Islam yang masuk dari Aceh maka Syiah dan Sunni sebenarnya kurang lebih bareng masuknya. Mana yang dulu itu masih diperdebatkan, tetapi sama-sama punya karakter yang sama, yaitu kultural, uh, spiritual, atau sufistik. Uh, ini nih yang saya maksud. Sebagian tradisi yang dibangun di Sunnah dan eh, di Syiah dan Sunni itu sudah dianggap menjadi tradisi lokal daerah Nusantara itu sendiri. Misalnya bu. Bubur suro di Jawa ya di beberapa daerah. Kanji au suro di Aceh, Tabwit, Tabot di Bengkulu ya ada uh, S3 di tempat saya yang menulis tentang tabut ini. Kemudian Sumatera Selatan, Ban Parimanan Sumatera Barat, uh, Makassar yang beda-beda nama tapi ritualnya kurang lebih sama dan itu dilakukan oleh dua kelompok secara bersama-sama. Dua kelompok uh, Sunni dan Shia dan juga si lokal. Jadi Sunni siah, tradisi lokal itu sebenarnya sudah ber, apa sudah menjadi satu gitu tidak lagi pengetahuan yang luas dan pergaulan yang erat di satu pihak serta kedekatan pribadi para tokoh sangat mempengaruhi persepsi tentang yang lain Gus Dur itu di di pesantren itu sering mengatakan NU dan Syiah itu sama bedanya hanya di paham tentang imam. Jadi kalau kalau NU ditambah imam akan menjadi Syiah. Syiah dikurangi imam menjadi NU, kira-kira Jadi pemahaman yang seperti ini saya kira perlu kita ini ya, itu kita diskusikan lah paling tidak gitu. Sebenarnya imam di Syiah itu seperti apa? Karena ternyata di Indonesia tidak harus mengikuti Uh, wilayah Fakih di Iran kan di sini juga mengikuti Pancasila dan ini banyak yang belum paham ya hal-hal seperti ini. Dan Gusur ya Gusur tadi sudah saya katakan. Jadi faktor kepemimpinan keeratan hubungan itu sangat mempengaruhi terutama pada saat era-era uh, yang sangat krusial ya di pra uh, reformasi atau pasca revolusi 79 dan pra reformasi dan setelah reformasi terjadi institusionalisasi dari itu berikutnya supaya lebih cepat nah faktor titik temu yang saya kira perlu kita kembangkan adalah saya sedang melakukan penelitian tentang jaringan intelektual Islam tradisional di Asia Tenggara saya menemukan sebenarnya di sedang terjadi kebangkitan Aswaja. Aswaja itu kalau di sejarah masa lalu berada depannya dengan Syiah. Tetapi konsepnya itu sebenarnya berdekatan. Tadi itu yang bedakan hanya imam. Misalnya soal fikih, soal usul fikih, soal teori hadis, soal uh, Al-Qur'an dan lain sebagainya terjadi diskusi satu sama lain di masa-masa yang terutama di masa siapa uh, Imam uh, Jafar Sadiq. Ya. Jadi pertumbuhan keilmuan keagamaan terutama itu sebenarnya bersama, hampir bersamaan antara Syi'ah dan Sunni dan uh, Jafar Sadiq itu mempengaruhi orang Sunni dan dipengaruhi juga oleh, oleh kalangan Sunni. Jadi kalau kita sekarang berdebat tentang intelektual maka Eh, kalau kita misalnya mau menumbuhkan kembali, maka kita berdebat secara intelektual. Itu akan lebih sehat seperti masa-masa yang lalu. Perubahan geopolitik eh, tadi itu ya, Cina. Eh, pengaruh Cina dan Rusia yang sekarang sangat besar. Eh, yang dulu Cina dan Rusia itu dipersepsikan dan memang melakukan anti-agama. Agama itu diberantas semua termasuk Islam. Tetapi sekarang mereka ju justru membutuhkan agama untuk melegitimasi eksistensi mereka. Dan juga untuk melegitimasi, mendelegitimasi barat yang dipersepsikan sebagai membangun persepsi agama sebagai terorisme Islam khususnya. Dan Cina dan Rusia itu sebaliknya mengkampanyekan bahwa Islam itu bukan terorisme. Jadi Perubahan ini, saya kira, perlu kita manfaatkan, perlu kita ambil sebagai satu wacana yang penting. Institusionalisasi demokrasi dan pengakuan identitas kelompok, sebagai bagian dari identitas nasional, ini juga ter sebenarnya menjadi arus besar uh, dunia, ya, di, di Eropa. Misalnya, sedang terjadi pergulatan di mana Eropa memberi tempat kepada... Islam khususnya untuk e, berorganisasi, untuk kalau di basis dari ideologi e, Barat itu adalah individualisme dan sekularisme itu yang tidak bisa ditawar di masa lalu. Tetapi sekarang banyak kajian bahwa Eropa, e, e, apa namanya Barat ya, Eropa, Kanada, Amerika, Australia mulai membuka kemungkinan untuk Islam berorganisasi bahkan mengakui. Uh, pernikahan agama uh, sudah mulai terjadi. Jadi ada multikulturalisme. Keterlibatan para tokoh minoritas ke dalam politik mainstream dan sistem politik demokrasi, saya kira itu juga penting. Tadi saya dengar pemilik hotel ini yang mungkin bagian dari jamaah akan maju sebagai apa? DPD ya? Atau DPR? DPR ya, ya. Yeah. Saya kira itu sesuatu yang positif ya, melanjutkan peran dari Pak Jalaluddin Rahmat. Nah berikutnya, ini adalah rekomendasi untuk kita semua, uh, untuk kita semua di sini. Kajian Islam historis, kewilayahan dan kultural serta lokalitas perlu kita perkuat lagi. Uh, bagaimana tradisi uh, pergulatan Agama spiritual ritual di daerah-daerah tertentu. Saya kira Bandung Jawa Barat punya khas sendiri, Jawa Tengah punya khas sendiri. Saya kira ini akan penting untuk kita eksplor. Di Fakultas Islam Nusantara itu kami melakukan itu tokoh-tokoh lokal dan lain sebagainya. Yang kedua masuknya kalangan minoritas termasuk Syiah ke dalam politik mainstream tadi itu ya yang terakhir. Uh, saya kira Pak Jalaluddin Rahmat ini salah satu contoh eksemplar yang paling uh, tinggi, paling luar biasa kalau keterlibatan beliau di politik juga. Keterbukaan di kalangan minoritas sendiri seperti Ijabi dan Abi untuk lebih terus terang dengan nama Syiah misalnya. Uh, ini pikiran saya ya. Karena selama ini kayaknya masih malu-malu, Mas. Betul enggak, Pak? Pak Wali Kota? apa enggak harus terus terang aja gitu menurut saya supaya bisa dikenali secara eksplisit. Jadi dulu itu orang kalau dulunya melihat si A ah itu biasa saja, tidak ada bedanya. Kemudian di masa modern melihat si ah, kalau melihat si ah, A Ahmadiyah itu saya kira saya terima kasih kepada teman-teman Kataruk, Saya terlibat sejak apa dengan Jakarta Taru, sangat dekat tadi belum sempat ketemu peran-peran uh, mereka itu sangat penting kunci kekagetan kegagalan itu saya saya yakin ke depan orang melihat ijabi api itu biasa saja ya itu kelompok yang seperti kita juga punya kepentingan punya agama punya tradisi berbeda tapi kita bersama-sama jadi menurut saya sudah waktunya tapi ya itu terhad, tergantung Bapak Ibu sekalian ya tapi bagi saya sudah waktunya untuk terbuka uh, hmm. mungkin akan ada masalah sedikit lah di dimana mana juga akan NU juga pernah ditindas jadi <laughs> ya, kalau lihat sejarah tahun uh, masa rezim orde baru itu NU benar-benar di di apa ya ditindas banyak kiai di penjara bahkan banyak yang apa kubunya itu di ditumpu dengan kaki meja, kemudian mejanya di ini di ekor Amil zaman dulu ya. Jadi maksud saya bukan berarti itu sesuatu yang wajar, tapi proses pemahaman itu memang kadang-kadang tidak bisa langsung, tapi ada dinamika. Tentu masih banyak masalah yang kita selesaikan seperti soal uh, sampang dan sebagainya. Karena uh, multikulturalisme itu butuh keterusterangan, butuh eksplisit bahwa kita berbeda, tapi kita saling menghormati dan kerjasama. Kerjasama, kerjasama yang bersifat jangka panjang ya, seperti studi bersama ya tadi yang saya katakan, pengembangan ekonomi dan terciptanya, misalnya ada kerjasama ekonomi antara teman si A dan si I di satu tempat, menurut saya itu akan positif. ya Pengalaman yang sangat positif. Tentu tidak selalu mulus, sunyi sama Sunni aja bisa saling berebut apalagi nah, itu biasa. Tapi kita punya institusi yang kita hormati bersama, ya ada partai, ada perusahaan, ada PT dan lain sebagainya. Itu akan membuat pengalaman kita atau kesulitan kita akan bisa diatasi. Uh, jadi saya merasakan Dialog-dialog kita itu masih bersifat temporer. Kita kumpul ngomong, setelah itu bubar, dan lain sebagainya. Jadi kalau lebih jangka panjang dalam ekonomi, dalam studi, dalam uh, read, apa namanya, tradisi dan lain sebagainya, menurut saya akan lebih, uh, apa, lebih uh, abadi ya, lebih sustainable. Dan menurut uh, ber berbagai literatur. Kenapa orang luar pendatang ke Indonesia, ke Nusantara ini selalu kerasan? Karena ada tradisi-tradisi yang yang tercipta. Uh, tradisi seperti tadi saya sangat uh, harus sekali misalnya tentang solawat dengan berbagai atraksi. Saya kira itu akan menjadi uh, sesuatu yang menarik bagi orang lain. Justru akan menghormati kita. Jadi kita tidak selalu formal, tidak selalu uh, apa namanya forum-forum uh, uh, yang bersifat uh, temporer. Saya kira ini terakhir ya, masih ada enggak ya? Mungkin terakhir ini. Uh, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya dan saya berharap uh, terus ada kelanjutan uh, diskusi seperti ini dan juga mungkin kerjasama ya kerjasama studi saya kira juga sangat penting saya kebetulan sekarang menjadi uh, sa, apa uh, promotor informal uh, dari seorang Indonesia cuni yang sedang belajar SD di di Iran dan menulis tentang moderasi beragama Nusantara dan Iran jadi Hanafi, teman pesantren belajar di uh, Iran, di Al Mustafa, ya Mustafa ya, uh, menulis tentang moderasi beragama, perbandingan antara Iran dan Indonesia. Uh, saya kira ini bukan juga akan bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhul muktabik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Ahmad Suwaidi untuk presentasinya. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan buat beliau. Dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau, memang tantangan keberagaman di Indonesia eh cukup kompleks ya. Paling tidak kita bisa petakan bagaimana eh, terkait dengan eksternal lalu internal penganut SI itu sendiri. Misalnya tadi ada salah satu yang getol eh, sebagai anti sia ya seperti Anas Kemudian mempersepsi juga bahwa kelompok-kelompok eh, itu eh, yang berbeda ya sebagai others, otherness tadi atau menganggap itu sebagai lian darinya sehingga harus di, eh, layak untuk dipersekusi dan sebagainya. Lalu ada juga faktor internal di mana eh, dari kalangan internal sih sendiri ada kelompok kecil yang membuat tidak nyaman. Kelompok kelompok siah pada umumnya. Itu nanti bisa kita elaborasi. Kemudian uh, ada satu hal yaitu terkait dengan klaim. Ya, tadi klaim Ahlul Bait yang sebetulnya sejak dulu misalnya tradisi Nahdiyin itu pencinta Ahlul Bait. Walaupun perspektifnya mungkin ada sedikit berbeda gitu ya. Uh, dan kemudian ada uh, klaim Ahlul Bait itu yang tadinya satu sekarang bertambah lagi karena ada saudara kita dari Abi. Tapi ada harapan bahwa tadi ada titik temu, ya. Ada hal nilai-nilai inklusivisme yang bisa kita kembangkan bagaimana menjalin titik temu antara Sunni dan Syiah. Baik untuk selanjutnya, mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dede Syarif kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla Yang saya hormati para guru dan juga para narasumber, Babil khusus Ustaz Miftah, uh, saya didirikan berduduk ber, duduk ber apa, satu kursi dengan uh, Kang Jalal, karena saya sejak dulu sudah mengikuti waktu beliau mengadakan uh, kursus filsafat di Motohari bersama Pak Agus Effendi. Waktu itu saya menjadi satu orang pesertanya. Dan sampai beberapa tahun berikutnya kemudian saya memperkenalkan beberapa peneliti tentang Syiah dari luar. Yang pertama ada uh, Kiara Pormiki yang itu juga generasi peneliti tentang Syiah Indonesianis yang sekarang ada di Cornell University. Kemudian juga ada Pak uh, Umar Asyegab. Ada cerita lucu Miftah waktu itu karena saya mengantar Pak Umar Assegap dari Australia waktu itu. Kami janjian lewat chat apa chat eh, WA. Waktu itu kami sampai ke rumah eh, Kang Jalal dan mengetuk pintu. Ustaz Jalal sudah kelihatan di dalam tapi tidak membuka pintu. Karena saya sebutkan yang akan saya bawa adalah namanya Umar Assegap begitu dibuka ternyata beliau dengan Pak Umar Assegap itu adalah pernah ketemu di Iran. Uh, Kang Jalal awalnya menduga yang dimaksud dengan Umar Assegap adalah Umar yang satu lagi yang suka menyerang Kang Jalal. Jadi saya menahan dulu pintu itu takut-takutnya orang tersebut yang datang. Ternyata, waktu ada di Iran akhirnya bertemulah dua sahabat itu uh, yang satu datang sebagai peneliti dan akan menemui sahabatnya yang uh, waktu itu sudah menjadi ketua ijabi. Nah, bapak ibu sekalian, uh, penelitian saya sebenarnya adalah bagian dari disertasi yang yang saya lakukan waktu saya kuliah di ICRS di UGM. Ini dari tahun 2012 sampai 2017, 2018 saya kemudian lulus dan ini sudah, sudah dipublikasikan di dua Jurnal yang satu di IKS di London, kemudian satu lagi di Jurnal uh, Harmoni di Kemenag, kemudian satu lagi di Jurnal Sosiologi Agama di Win Sunan Kalijaga, dan satu lagi ada satu book chapter yang insya Allah pada tahun ini akan terbit di uh, uh, Springer di Singapura. Begitu terbit, nanti akan saya kirimkan ke Ustadz Syam dan juga ke Ustadz Miftah sebagai bagian dari. Uh, riset riset saya. Nah, Ibu sekalian, uh, fokus dari yang saya teliti sebenarnya sangat sangat mikro sekali. Jika tadi Pak Ahmad Suhaidi menjelaskan sangat makro, maka apa yang saya uh, sampaikan ini sebenarnya cenderung sangat mikro sekali. Jadi kalau Pak Ahmad Suhaidi mungkin menyampaikan dari versi Islam Nusantara, maka saya akan dari versi Islam Berkemajuan. Jadi lengkap gitu ya. Jadi MILAD 23 ini sangat lengkap yang satu dari Islam Nusantara yang insya Allah saya dari Islam berkemajuan. Nah. Uh, jadi fokus pertanyaan dari riset saya adalah kenapa terjadi eskalasi penyerangan terhadap Syiah pada era pasca reform. Uh, ada beberapa data yang menunjukkan yang ini sangat seringkali dikutip oleh uh, peneliti terkait dengan kelompok minoritas. Yang pertama misalnya ada data dari setara institut tahun 2012, di situ ada catat 260 kali kasus penyerangan terhadap kelompok minoritas. Di antara 260 kasus itu, Syiah berada di pertama dalam klasmen dalam ranking korban penyerangan itu terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Dulu siang itu mungkin berada di posisi 10 di bawah, tapi tiba-tiba pada pasar reformasi kemudian naik di posisi runner up, posisi kedua. Yang pertama ada masih Ahmadiyah. Nah, mungkin bisa nanti di tahun berikutnya sudah menjadi juara, bukan runner up lagi gitu ya. Ada banyak itu yang yang apa namanya yang mengeluarkan laporan tentang uh, intoleransi dan Beberapa kali, hampir 10 tahun, Jawa Barat itu menjadi provinsi paling intoleran di Indonesia dalam 10 tahun pasca reformasi. Di antara kelompok yang kemudian menjadi sasarannya adalah Syiah. Gitu ya. Dan posisinya waktu tahun 2012-2013 masih ke kedua, e, saya berikutnya menjadi posisi keempat. Ke ke gitu ya. Ini juga ada beberapa riset yang lain yang menjadi dasar. Dasar pertanyaan besar saya, kenapa Syiah kok tiba-tiba jadi sasaran? Kenapa tiba-tiba jadi sasaran uh, apa namanya uh, kekerasan terhadap kelompok minoritas yang ada di Indonesia pasca reformasi? Selain berikutnya, nah fokus saya jika yang lain kalau uh, secara akademik mungkin saya di, di tulisan uh, yang lain memetakan memetakan apa saja sih yang sudah dikaji oleh para peneliti uh, tentang Syiah ini. Nah yang hampir jarang itu adalah Me, apa, mengamati atau melihat bagaimana dinamika internal yang terjadi di SIA. Yang saya maksud dengan dinamika internal adalah tadi di awal apa awal pertemuan ini eh, saya juga menyimak bagaimana sejarah apa deklarasi pendirian Ijabi pada tahun 2000 eh, lalu yang itu di apa namanya diinisiasi atau dilegalkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dan itu menjadi momentum yang dalam pemahaman saya sebagai perubahan yang signifikan dari Syiah yang ada di Indonesia. Jadi eh, yang dimaksud dengan dinamika internal itu adalah eh, ada perubahan eh, Syiah yang tadinya eh, tidak terorganisasi menjadi satu lembaga yang terorganisasi. Dalam bahasa umum di kita disebut sebagai ormas atau organisasi kemasyarakatan yang itu. Legalized yang itu officially recognized oleh pemerintah. Jadi kan di kita itu ada ormas yang uh, di SK kan oleh pemerintah, ada ormas yang tidak di SK kan pemerintah. Dan dinamikanya seperti itu. Terakhir misalnya bapak ibu sekalian tahu dengan apa uh, front pembela Islam. Itu awalnya adalah ormas yang dilegalkan karena memiliki SK dari pemerintah, tetapi pemerintah kemudian bisa mencabut. SK tersebut kemudian dianggap sebagai ormas yang legal. Nah kasus yang berbeda eh, yang saya amati adalah perubahan dinamika itu dari eh, apa namanya Syiah yang tadinya bukan sebagai sebuah ormas yang officially di apa dilegalkan oleh pemerintah kemudian pada tahun 2000 diakui oleh oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan itu memberikan satu perubahan yang sangat signifikan karena dengan dengan adanya legalitas tersebut, maka ormas tersebut e, mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki hak untuk mengakses ruang publik, dan lain-lain. Sama posisinya dengan ormas-ormas yang lain yang juga memiliki legalitas tersebut. Jadi, ini sangat signifikan sekali. E, nah, riset saya itu kemudian melihat bagaimana e, konsekuensi ketika terjadi perubahan. Dari ormas yang tadinya tidak terlegalisasi oleh pemerintah menjadi ormas yang terlegalisasi, dan kita akan lihat pada penjelasan selanjutnya. Berikutnya, nah yang saya maksud tadi adalah transformasi identitas A. Jadi transformasi itu dari tran dari identitas yang tersembunyi ke identitas publik. Jadi identitas publik itu adalah uh, ketika ormas itu menjadi e, apa ketika Syiah menjadi ormas yang diakui oleh negara. Jadi yang apa e, yang tadi kita lihat di apa namanya di tayangan di awal itu itu adalah momentum yang sangat sejarah yang sangat bersejarah yang me, memberikan perubahan besar pada Syiah yang tadinya e, apa mungkin kata Pak Ahmad Suhaidi malu-malu kemudian ketika ketika menjadi ormas itu menjadi terbuka aja pak. Saya pernah eh, mungkin tahun 2016 atau 2017 mendapat undangan untuk menghadiri Asyura waktu itu Ustaz Miftah. Seingat saya dilaksanakan di eh, Kiara Payung di Nangor. Dan Kiara Payung itu adalah sebuah ruang terbuka. Jadi masyarakat bisa melihat ke situ. Banyak orang yang beraktivitas di situ. Nah dulu sebelum itu kegiatan-kegiatan eh, apa namanya ijabi ini tidak banyak dilakukan di ruang-ruang publik di hotel atau bahkan yang paling krusial mungkin ini Bapak dari Kesbangpol mungkin juga mencatat dulu pernah ada acara yang dilakukan di Pusdai, Pusat Dakwah Islam yang di yang di tengah kota Bandung itu. Itu kan menjadi satu apa namanya ruang publik bersama, di situ ada beberapa kelompok agama. Nah, dulu Uh, hampir tidak kedengaran bahwa Ijabi atau Syiah mengadakan kegiatan di situ tetapi setelah mendapatkan apa namanya pengakuan itu maka kelompok Syiah memiliki apa namanya memiliki uh, legalitas, memiliki hak hukum kemudian bisa melaksanakan di ruang tersebut. Tetapi konsekuensinya adalah nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, uh, kemudian Ijabi ini menjadi aktor publik, gitu ya, menjadi aktor publik. Jadi tadinya kan hanya kalau acara itu di ya di motohari atau di apa di fasilitas-fasilitas fasilitas yang dimiliki oleh lingkungan Ijabi, tetapi setelah itu bisa loh sekarang mengajukan proposal ke DKM Pusdai atau sekarang misalnya ke Aljabar atau ke Masjid Agung Besar, ya yang ada di Masjid Agung Kota Bandung itu, mengajukan untuk melaksanakan kegiatan. Kenapa? Karena kita ormas yang sama dengan ormas yang lain, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, apa sesungguhnya konsekuensi dari perubahan tersebut? Yang pertama adalah uh, syiah dengan organisasinya IJB tersebut kemudian menjadi aktor publik yang tadinya kan aktor non-private lah, gitu ya. Jadi kalau kita me mendengar istilah publik, kemudian kita juga me memakai ya istilah yang lain yang disebut dengan privat. Privat itu adalah pelaksana kegiatan. Uh, ada tiga komponen yang yang apa yang muncul ketika Syiah menjadi aktor publik. Yang pertama adalah terjadinya proses uh, kategorisasi atau categorization. Jadi ketika menjadi aktor publik itu akan kelihatan ada kategorisasinya. Ini kelompok Syiah itu bukan kelompok Syiah, gitu ya. Atau misalnya kalau dengan uh, terminologi madhab ini Syiah itu Sunni. Jadi kategorisasi itu mengemuka apa semakin jelas ketika uh, Syiah kemudian tampil di ruang publik. Yang kedua ada proses identification, Ad, ada proses identifikasi. Okay. atau uh, masyarakat yang lain yang di luar di luar ijabi kemudian akan melakukan identifikasi. Oh, itu ya Syiah itu. Kenapa? Karena dia sudah tampil di ruang publik. Yang ketiga ada yang namanya comparison atau pembandingan. Okay. antara Misalnya ketika mas, ketika ada acara keagamaan di pusdai, maka kemudian orang yang melihat akan melakukan perbandingan. Oh ini mah kelihatan tuh caranya begini. Oh yang ini mah beda ya. Nah itu namanya karena kelompok ini kemudian hadir di ruang publik. Selanjutnya. Nah ini alurnya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana misalnya ketika sudah ada identifikasi kemudian pembandingan itu nanti ada proses identifikasinya menjadi in group dan out group. Jadi bapak ibu sekalian yang tergabung dijadikan kemudian mengidentifikasi sebagai in groupnya ada di syiah, sementara yang di luar sebagai out group. Sama halnya yang di luar itu kemudian akan mengidentifikasi syiah sebagai out group. Gitu. Selanjutnya di nah. Bagaimana respon terhadap kemunculan Syiah sebagai aktor publik ini yang 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 krusial. Yang pertama memunculkan beberapa sikap sebenarnya. Yang pertama ada yang disebut dengan moderate responses atau respon yang sangat moderat. Uh, ya mungkin di apa di teman-teman uh, dari Islam Nusantara cukup moderat, Islam berkemajuan juga demikian, <laughs> cukup moderat. Uh, yang garis-garis yang apa garis lucu atau garis lurus mah itu nanti aja Pak Suwedi ya itu ada. Jadi setiap uh, apa Islam Nusantara dan Islam kemer, berkemajuan juga ada yang garis lucunya, ada garis lurusnya dan ada lain-lain. Itu nanti tidak dibicarakan garis lucu ya, ya yang ini garis lucu. Nah yang kemudian sangat kuat adalah juga ada yang namanya negative responses. Nah respon negatif ini diantaranya adalah kemunculannya kelompok artisnya ini jadi Ustadz Jalal mendeklarasikan berdiri ijabi tahun 2000 kemudian 14 tahun beri tahun 2014 hanya beberapa kilometer dari mutahari kemudian dideklarasikan sebuah kelompok yang itu sebagai respon negatif terhadap berdirinya ijabi yang kita kenal sekarang dengan aliansi nasional antisia dan kami yang saya di UIN Bandung menjadi bagian dari apa penonton yang menyaksikan pergulatan atau perdebatan antara Ustadz Jalal dengan Pak Atian Ali di depan panggung Pak yang sekali waktu itu, Jalal tidak maahnya jadi kayaknya waktu itu beliau sendirian tapi supporternya banyak dari Uin nah Pak Atian waktu itu banyak sekali supporternya jadi ketika ada statement disampaikan apa namanya riuh apa men apa mendukung gitu ya saya menjadi bagian dari waktu itu yang menonton kegiatan tersebut. Nah bapak ibu sekalian sebagai respon negatifnya adalah ini pertama deklarasi tahun 2000, 2014 di Majid Al Fajar, kemudian ini juga ada uh, yang paling kanan itu gambar uh, aliansi uh, nasional Anti Syiah untuk perempuannya gitu ya. Jadi ini yang laki-laki ini perempuan. Jadi sengaja saya buat dua slide ini supaya tidak ada kesan bahwa yang negatif respon itu hanya dari laki-laki, tetapi juga dari perempuan. Di dua tahun, tiga tahun yang lalu juga eh, waktu itu saya di sekitaran apa namanya sekitaran gedung sate, kemudian mendapat undangan pengumuman bahkan akan ada pengajian, yang pengajian itu dihadiri oleh eh, apa namanya tokoh-tokoh dari Anas yang itu isinya adalah majlis taklim yang menjadi bagian dari grup Anas ini. Jadi uh, ini adalah bagian dari dari respon negatif kemunculan Syiah sebagai ruang di ruang publik. Selanjutnya, nah saya ingin menggambarkan perubahannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sebelum reformasi ini dari beberapa penelitian sikap sentimen ateisnya itu sebenarnya sudah ada, tetapi terjadi perubahan. Di pra reformasi atau di apa sebelum reformasi biasanya uh, statement antisian itu diungkapkan dalam seminar seperti ini gitu ya kemudian ada publikasi buku ada buku yang uh, diterbitkan oleh dituliskan di situ penulis dari MUI dan macam-macam dan didiskusikan ke masyarakat secara luas gitu ya kemudian ada disampaikan dengan fatwa kemudian juga disampaikan dengan apa uh, apa tuntutan ke pemerintah untuk membent memben apa melarang syiah saja ini yang terjadi di e, prareformasi nah saya melihat ada perubahan bagaimana artikulasi artis syiah itu yang terjadi pada pas reformasi yang pertama adalah bukan hanya seminar kemudian publikasi buku fatwa dan lain-lain tapi juga sudah mengarah pada kekerasan dan penyerangan pada kelompok-kelompok syiah yang paling besar tentu saja kita me, me, apa membaca berita-beritanya itu yang terempang itu ya itu adalah satu eskalasi perubahan yang sangat yang sangat krusial uh, sekali kemudian juga ada bentuk-bentuk uh, kampanye anti syiah yang itu disampaikan di uh, sosial media ibu sekalian salah satu uh, keunggulan dari aliansi nasional jamaahnya tapi bagaimana mereka uh, apa namanya akan Uh, kampanyenya itu di media sosial yang sangat gencar sekali. Jadi kalau kita kemudian me, apa, menulis di Google uh, di, apa, di Google untuk mencari kosakata itu, maka yang pertama kali, yang paling dominan muncul itu adalah antisipan uh, dengan apa, terafiliasi dengan Anas itu. Jadi mereka ada di apa namanya di, di sosial media. Sehingga ada istilah yang digunakan oleh para peneliti untuk menyebut kelompok seperti itu sebagai small but noise. Jadi kelompoknya small, tapi mereka sangat bising sekali karena menggunakan sosial media sebagai alat untuk menyuarakan kampanye mereka. Ini perubahannya. Nah perubahan selanjutnya, bisa di slide berikutnya. Nah, jadi kenapa bagi saya sangat penting untuk membahas tentang kemunculan Anas ini karena dengan adanya Anas ini ada proses transformasi juga. Transformasinya adalah anti Syiah itu yang semula dilakukan secara perorangan secara sporadis kemudian tergabung menjadi sebuah lembaga yang disebut dengan Anas tadi. Jadi kalau tadi Syiah sudah organize, maka respon anti Syiah pun menjadi organize lagi melalui berdirinya Anas ini. Kemudian berjejaring Tadi ada beberapa gambar yang saya temukan itu ada di beberapa daerah, termasuk juga di Makassar. Saya pernah berkunjung eh, tahun dua tahun yang lalu ke Makassar juga untuk melihat bagaimana misalnya dinamika antara dunia siah yang ada di Makassar. Kemudian juga yang terpenting adalah Anas ini adalah eh, sebuah lembaga yang memposisikan Syiah sebagai target utamanya. Jadi bapak ibu sekalian, ditulisannya sudah sudah jelas kan Aliansi Nasional Anti sia Nah sebelumnya ini sebenarnya adalah merupakan uh, apa ya perubahan dari kelompok-kelompok kecil yang dulunya bernama misalnya uh, Bandung Maksiat Watch gitu ya atau segala macam uh, anti aliran sesat uh, apa namanya kelompok pengawas aja itu dulu bermacam-macam. Lalu ketika ada deklarasi IJABI kemudian terbentuklah sebuah aliansi yang itu memposisikan A sebagai the only and the one target dari kelompok tersebut. Itu sudah berubah. Swissik saja, tapi sekarang menjadi tujuan utamanya. Selanjutnya, nah ini juga tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Swaidi ada perubahan artikulasi anti A. Jadi dulu yang saya teliti itu, Antisiah itu diekspresikan dalam diksi yang lebih dekat ke persoalan takfiri, ke persoalan pengkafiran dan lain-lain. Tetapi ketika terjadi reformasi, maka artikulasinya sudah ke artikul artikulasi politik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika jika lihat secara secara kebahasaan linguistik itu ya, yang sebelah kiri itu menuliskan misalnya menge Buku ini diberi judul mengenai mewas, uh, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah. Jadi ini bahasanya mungkin agak teologis juga. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian lihat yang sebelah kanan, ini ada sebuah seminar yang pernah dipampang di Garut. Judulnya ada seminar kebangsaan, uh, selamatkan NKRI, NKRI dari paham komunisme dan Syiah. Apa yang yang, yang berubah? Jadi di sini ada penempatan komunisme dengan Syiah dan ini bukan diksi teologi, ini adalah diksi politik dalam sejarah Indonesia. Syiah itu adalah uh, komunis itu adalah musuh semua semua orang. Apakah itu Islam? Apa? Islam? Apakah itu dari yang sekuler dia akan memusuhi komunis? Nah, ada upaya untuk menggeserkan uh, Syiah itu sebagai common enemy tidak hanya sebagai musuh dari kelompok-kelompok radikal tadi. Ini yang yang terjadi pada pasca reformasi. Saya pernah mewawancarai beberapa uh, caleg di beberapa partai, uh, termasuk juga uh, yang di Stikom itu siapa ya Ustadz Minta? Pak Deddy. Bah, Pak Dedi itu kami pernah wawancarai bagaimana apa namanya pengalamannya ketika di apa maju sebagai caleg dan kemudian orang sudah mengidentifikasi bahwa beliau adalah Syiah tadi juga dengan bapak yang pemilik part, apa, hotel ini uh, ya mungkin akan malah gitu juga gitu ya itu itu bagian bagian yang sangat krusial karena isu yang dikembangkan diksinya bukan lagi diksi teologi bahwa dia kafir kemudian menyimpang tapi sudah bahwa Syiah itu bahaya loh seperti komunisme itu sudah menggeser isu yang sangat yang sangat luar biasa sekali gitu. kemudian selanjutnya Selain kedua terakhir, nah, apa kesimpulan dari dari penjelasan tadi? Yang pertama adalah bahwa eskalasi antisia atau peningkatan antisia itu memang terkait dengan perubahan identitas syiah tersebut, yang tadinya dari yang tidak terorganisasi kemudian menjadi berorganisasi. Saya membaca beberapa. Uh, penelitian bahwa perjuangan untuk mendirikan ormas itu sudah sangat panjang sekali dilakukan oleh Allahu Yarham uh, Kang Jalal juga dengan beberapa orang tapi sejauh itu baru berhasil menjadi pesantren, menjadi sekolah, menjadi dan lain-lain. Jadi ormas yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah. Itu pun, kemudian apa namanya uh, ber, ber, apa, berkaitan dengan respon yang muncul pada uh, kelompok Syiah itu sendiri. Kemudian uh, Pendirian ijabi ini memunculkan dua uh, trayek yang berlawanan. Trayek itu apa, kalau angkot itu ya trayek itu apa jalan gitu ya, jalan. Jadi di satu sisi uh, mendapatkan apa? mendapatkan respon negatif dari sebagian uh, umat Islam, tetapi pada sisi yang lain justru mendapat afirmasi pengakuan dari pemerintah. Karena saya melihat juga ada kasus yang lain, ada ormas yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat tetapi tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Nah, karena itu, tugas-tugas uh, kita sebenarnya tugas uh, siapa saja yang concern dengan hak kehidupan kelompok-kelompok siapapun itu adalah bagaimana kemudian mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan juga pengakuan dari pemerintah. Gitu. Kemudian, yang uh, ketiga, jadi kemunculan ini juga nanti memunculkan bentuk respon antisihah yang terorganisasi dengan munculnya. Apa namanya aliansi nasional anti Syiah tersebut? Yang terakhir adalah terjadinya pergeseran artikulasi anti Syiah, dari yang tadinya menggunakan terminologi agama, kemudian menggunakan terminologi politik. Dan seperti yang disampaikan tadi di awal, kita sekarang berada di tahun politik. Saya sedang menunggu-nunggu ini, akan ada berita apa lagi. Begitu, terakhir ada juga waktu, waktu apa namanya, Muhammadiyah berbeda. Idul Fitri yang dari Brin ini ada yang menyampaikan kemudian yang saya tidak tahu dari Sumatera atau dari mana yang yang kemudian apa me, menyamakan Syiah dengan Muhammadiyah. Saya cat itu sebagai bagian dari biasanya memang secara siklus akan ada apa, akan ada isu-isu agama yang muncul ke permukaan setiap kali tahun politik ini. Nah sekarang sedang panas-panasnya kan Ajaitun padahal dari dulu saya sudah pernah ke sana biasa-biasa aja kok tiba-tiba jadi ram. Alhamdulillah saya belum mendengar sekarang yang muncul ke permukaan tentang Syiah tapi mudah-mudahan tidak ada ya begitu ya. Saya kira demikian pemaparan saya mudah-mudahan menjadi apa wawasan kita bagi bagi kita semua untuk bisa merespon, memfollow api, apa sih yang sudah terjadi dan bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih saling toleransi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nasrul minallah hafatun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Deda Syarif atas presentasinya. Eh, saya kira memang tapi yang sampaikan adalah bahwa komunitas itu sudah menjadi aktor publik ya setelah melakukan transformasi. Dengan konsekuensi tentu tadi ada resiko-resiko yang harus ditanggung, ada respon yang moderat, ada juga respon yang negatif. Tetapi kita agak berbesar hati karena rekomendasi yang sama disampaikan mewakili Islam Nusantara dan Islam berkemajuan bahwa tadi menyampaikan dari beliau berdua, jangan malu-malu lagi katanya pengikut si A ini harus terbuka saja gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan dukungan dari ormas dua ormas besar ini kita bisa bergandengan tangan. Baik selanjutnya narasumber yang terakhir dengan segala hormat saya persilahkan kepada Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat MA disilahkan. Allah masal eh. سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته

pertanyaan Pak Dr. Ahmad Suaidi. Jadi pemaparan beliau itu menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Swedi Satu, kenapa masih malu-malu? Kenapa tidak terbuka? Pak Dr. Ahmad Swedi jawabannya baru saja disampaikan oleh Pak Dr. Dede. Pertama, itu karena ini milad ijabi, kita kembali kepada misi yang Allah Yarham ingatkan kita ketika beliau sampaikan deklarasi ijabi di gedung merdeka. Mengapa memilih Ahlul Bait, Pak Dokter? Mengapa tidak sih? Ahlul Baitlah yang ya, di, ya, mempersatukan kaum muslim. Jadi pilihan kata itu adalah pilihan persatuan. Mengapa tidak memilih? Yeah. C. Terima kasih. C. Tidak ada sabotase kenapa giliran saya baterainya habis. Tidak ada. Ya. Bahkan Allah Yarham menyampaikan bahwa ijab cek cek oh, iya, iya. cek beliau menyampaikan bahwa Ijabi menghimpun para pecinta keluarga Nabi dari mazhab mana saja mereka berasal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekiranya Islam Nusantara merasa dalam dirinya ada kecintaan kepada Ahlul Bait, ahlan wa sahlan. Marhaba. Islam berkemajuan juga. Gak atas kecintaan pada Ahlul Bait, ahlan wa sahlan. Marhaba. Justru Ijabi berdiri ingin memperkenalkan, ingin mengantarkan umat kepada satu khazanah yang menurut Allah Yarham dan para pendiri dapat mempersatukan kaum muslimin. Menjadi kontribusi teramat besar. Saya ingat persis ketika Allah Yarham Bapak ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Dr. Herbert Faith, dulu seorang Indonesianis dari Australia. Tidak ada yang dapat mempersatukan negeri ini, Indonesia ini, kecuali umat Islamnya. Dan tidak ada yang dapat memecah belah negeri ini juga, kecuali umat Islamnya pula. Nah, Allah ya Rahim mendirikan ijabi untuk persatuan kaum mukminin, yaitu kecintaan pada keluarga Nabi. Itu berdasarkan pada bahwa kembali kepada Al-Quran dan Ahlul Bait adalah rujukan yang disepakati bersama oleh kaum muslimin, bukan hanya oleh dalam tanda petik orang syiah saja. Ijabi berdiri ingin memperkenalkan kepada kaum muslimin seluruh dunia bahwa ada khazanah teramat besar dalam dunia muslimin yaitu teladan para keluarga nabi, teladan aimah alaihi wassalam dan itu menurut ijabi Pak Doktor boleh dicatat di dalam penelitian bukan milik orang syiah saja. Tidak boleh ada yang mengklaim ahlul bait hanya milik orang syiah saja. Tidak Ahlul bait itu karunia Allah Ta'ala untuk umat manusia. <tik> Kalau di, ya kenapa salawatannya masih malu-malu, nah itu baru boleh dijawab. Kenapa salawatnya masih malu? Karena amat banyak jejaknya. Dan selama ini, sepanjang perjalanan, malu-malu. Itu dari tradisi keluarga Nabi yang alaihi wassalam selama perjalanan bangsa Indonesia tradisi ahlul bait itu malu-malu diperkenalkan sebagaimana yang tersampaikan jadi tradisi di berbagai negeri di berbagai daerah masih malu-malu bubur suro tabu taboi masih malu-malu untuk dikatakan itu tradisi keluarga Nabi bahkan pada penyampaian hadis yang bukan hadis oleh sebagian hubul waton minal iman juga malu-malu kalau itu ditelusuri ternyata dari khazanah keluarga Nabi yang alaihi wassalam. Bahkan dengan tegas dikatakan hubul watan minal iman bukan hadis, bukan riwayat. Tunggu dulu, bukan hadis dan riwayat dalam kitab apa, menurut siapa. Kalimat yang menggetarkan para pahlawan, memberikan semangat juang pada kemerdekaan Indonesia, hubul waton minal iman, itu ada dari khazanah. Alayhi wassalatu wassalam. Itu yang sebetulnya ingin diperkenalkan oleh Ijabi. Jadi Ahlul Bait bukan milik orang Syiah. Dan mengapa kemudian tidak mengambil kata Syiah saja? Izinkan saya belajar dari Pak Haji dari daerah Tanjung Sari. Ketika beliau oleh orang banyak, Bapak Syiah ya. Beliau menjawab, tunggu dulu. Saya Syiah ini Syiah yang bagaimana? Satu, apakah saya Syiah menurut Google? Kalau saya ini Syiah menurut Google, saya jawab saya bukan Syiah menurut Google. Yang kedua, Syiah menurut musuh-musuh Syiah. Saya juga bukan Syiah menurut musuh-musuh Syiah. Kalau begitu Bapak Syiah yang bagaimana? Nah izinkan saya jelaskan. Nah, jadi kalau penggunaan kata Syiah disebutkan, kami harus mendefinisikan bahwa kami bukan Syiah Googleiah, bukan Syiah menurut musuh-musuh Syiah. Tapi kalau Pak kalau ingin bertanya, lalu kalian Syiah yang bagaimana? Selamat datang di ijabi. Ah, gitu. Di ya, dijelaskan. Jadi kecintaan kepada Ahlul Bait yang ingin disampaikan, misi persatuan yang diemban. Pemilihan saya kira ada dalam penelitian kedua beliau tentang E, syiah dan kesalahpahaman selama ini Beliau sampaikan tadi sudah berubah Ada stigmatisasi yang sangat sulit dilawan Di tengah-tengah e, bangsa kita ini Tapi beri saya satu orang saja Yang mau menggugat kata Ahlul Bait Mereka akan berhadapan dengan kaum muslimin seluruh Karena itu mempersatukan Kalau kata Syiah kan dengan kata ahlul bait karena siapapun semua sepakat pada kecintaan ahlul bait nabi alaihi tahiyati taslim. Perkara kemudian ahlul bait yang bagaimana, siapa dan seterusnya Hasan kemudian penjelasan menyusul. Tetapi ada khazanah ribuan tak terhingga hadis dari musallatu asalah. Bahkan baru saja saya googling untuk memperkuat sebetulnya kompilasi hukum Islam Indonesia yang dimuskan oleh para guru kita sangat terpengaruh fikih Syiah Imamiyah. Kiranya para pendiri itu berkenan tidak malu-malu dan terbuka menyampaikan yang menyusun kompilasi Indonesia atau hukum Syiah, terutama bab talak, bab nikah, perceraian, waris. Ini satu penelitian saya baca ya, Ya, dari eh, pasar sarjana Uin Sunan Gunung Jati Bantung, Ke, karena kebetulan saya googling dengan cepat saja kesesuaian fikih talak syiah imamia dengan aturan perkawinan di Indonesia. Perempuan itu di Indonesia, ya. kalau saya tanya sekarang misalnya, eh, izin juga dengan sepenuh penghormatan pada dalam bahsul ini menurut tulisan yang yang dari Uin Sunan Gunung Jati Bantung. Mbah Sul Komisi Fatwa Muktamar NU ke-28 tahun 1989 menyatakan tidak hanya sahnya talak di luar pengadilan tapi suami yang mengulangi talaknya di pengadilan, maka talaknya jatuh yang kedua kali. Jadi menurut Muktamar NU ke-28 di kerapia kalau suami sudah talak di luar pengadilan kemudian mengulangi talaknya di pengadilan, jatuhnya talak. Tapi baca sebagian. Jadi mohon ambil kesimpulan. Kemudian bagaimana untuk KHI kompilasi hukum Islam di Indonesia yang diambil itu fikih Syiah Ja'fariyah, Syiah si ah Imamiyah Ja'fariyah. Jadi pengadilan kita memilih yang pertama itu yang tetap resmi dihitung sebagai talak yang pertama adalah talak yang di pengadilan. Dan itu fikih Syiah Imamiyah. Saya malu-malu, malu-malu ya. Enggak, maksud saya kok yang tepuk tangan ini giliran Talha. Jangan tepuk giliran Talha. Ya, ya, ya. Karena ada satu. Ya, tiga kali ya, tiga. Ya. ada satu hal yang sangat asasi pada fikih yang dalam fikih kemudian dikontribusikan kepada KHI yaitu penyampaian dalam keadaan sadar penyampaian dalam keadaan yang rasid yang yang tidak tercampur emosi amarah dan sebagainya nah itu pengadilan lah tempatnya boleh jadi di rumah pun demikian tapi siapa yang kemudian menentukan dan sebagainya. Jadi pengaruh yang sangat besar sekali. Pembacaan sigoh taklik dalam tahap. Sepertinya, mohon bantuan beliau-beliau, sepertinya tidak akan ditemukan di belahan negeri manapun di dunia. Sekiranya saya meninggalkan istri saya tiga bulan berturut-turut lamanya, maka jatuhlah talak saya satu. Yang kedua ketiganya apa Pak? <tik> Sekiranya di badan istri saya Sekiranya saya mem tidak memberikan nafkah Berapa bulan? Bapak-bapak nah, banyak yang tidak hafal ibu-ibu ya Padahal mereka membaca itu semua Itu ijtihad para ulama Indonesia Karena tidak ada Dalam fikih kitab-fikih kitab fikih munakahat Bab fikih manapun, mazhab manapun Penentuan tiga bulan Tidak ada Kenapa itu dibuat? Untuk melindungi hak-hak perempuan Indonesia. Namanya juga Sigoh. Dan sigo itu adalah kontribusi fikih si'ah imamiyah. Kalau mau tidak malu-malu, mau buka-bukaan. Sebenarnya, tapi sebetulnya jejaknya sudah banyak di negeri ini. Tapi yang Allah Yarham hadirkan dengan ijabi mencari persatuan. Sampai sekarang tidak ada. E, akan jauh berbeda reaksi ibu dan bapak. Berdiri aliansi nasional disnya, dengan diri aliansi nasional anti ahlul bait alaihi wassalatu Ibu dan bapak akan segera bangkit dari kursi ini. Anak sudah lama berdiri 2014, tidak ada yang bangkit dari kursi. Tapi untuk kalau ada anti ahlul bait alaihi wassalatu percayalah pak, ruangan ini kosong semuanya. Yakin saya, ruangan ini kosong semua. Nah itu sebetulnya yang mempersatukan. Bait itu yang mempersatukan. Meski tentu saja kami menisbatkan sebagai jamaah. Kata jamaah ahli Indonesia. Kita ini hanya non, hanya jamaah. Ya, hanya jamaah. Kalau izinnya itu sebetulnya yai kalau boleh seperti fans club sebetulnya. Ormas Ijabi itu fans club, tidak ada niatan. Misalnya, tadi eh, ada trajektori yang berlawanan, lalu memunculkan reaksi-reaksi eh, sampai pada tindakan-tindakan kekerasan. Sebetulnya, teman-teman Ijabi -teman ini hanya fans club saja. Sebagaimana boleh ada fans club dari klub bola mana, fans club dari timnas negeri mana gitu, timnas negeri mana. Misalnya, nah, teman-teman ini hanya fans club. Hanya para fans saja, para pecinta saja. Dari siapa? Dari Ahlul Bait Rasulillah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Wa Alihi Wasallam. Dah. Dan sebetulnya berbagai kemuskilan yang terjadi menurut kami. Terima kasih pada teman-teman Jakarta Rup, Pak Aswin, Oke, okay. Sebetulnya yang kami harapkan itu semua penelitian itu jawabannya tunggal menurut saya Pak. Dan mohon Bapak berdua menyampaikan. Yaitu penegakan hukum yang semestinya. Itu aja. Tidak ada yang diharapkan kecuali dengan mengikuti aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kalau ada di antara kami yang menyalahi aturan, munggu. Sebetulnya tidak ada. Kami ikut seikut-ikutnya pada aturan yang sudah disepakati sama berbangsa dan bernegara. Jadi semua permasalahan yang terjadi, yang disampaikan, yang diteliti dan sebagainya, mesti masukkan juga unsur bagaimana aparat hukum dalam menyikapi itu semua. Tanpa itu menurut saya bias. Artinya ada pembiaran, kalau ada trajektori seperti ini, di mana posisi pemerintah. Ada pembiaran, Sampai sekarang, saya tidak, saya tanya sama teman-teman itu, aliansi nasional anti sebetulnya baru tahun berapa ditemukan, itu juga kami belakangan tahu. Sebetulnya yayasan statusnya itu terdaftarnya itu di, di, di Jakarta sebagai yayasan, yayasan itu, yayasan sekali lagi, yayasan, tapi namanya aliansi nasional. Dan bolehkah di negeri ini ada satu organisasi yang didirikan di atas dasar kebencian, di atas dasar ketidaksukaan? Kalau kata Bapak selama ini runner-up, sebetulnya sejak berdiri Anas itu sudah juara. Ya, karena tidak ada dengan sepenuh penghormatan saya pada teman-teman dari berbagai keyakinan yang berbeda. Saya belum tahu ada aliansi nasional yang didirikan untuk satu keyakinan tertentu kecuali untuk kecintaan kepada keluarga Nabi ya Alaihi Jadi belum ada misalnya aliansi. Saya, saya mohon izin sekali lagi kepada teman-teman Jakarta Ruh. Mungkin ada ada berbagai denominasi. Tapi apakah sudah ada anti aliran A, anti aliran B, anti aliran C nasional? Saya tidak saya, saya tahu. Saya lagi mohon 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 dikabari. Ada atau tidak? Belum kan? Belum satu-satunya yang ada aliansi nasional anti yaitu terhadap Syiah. Sejak 2014 sampai sekarang 2023 mungkin Anas juga akan berulang tahun yang ke-10 gitu ya. Tapi itu ya ya betul lah. Mungkin, mungkin, mungkin. ayah ya, ya. Undang juga beliau berdua ya. 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 Uh, jadi pertanyaan besarnya tetap kepada pemerintah. Kita bagian terbesar dari anak negeri mengikuti kesepakatan aturan-aturan rambu-rambu undang-undang yang berlaku. Semuanya kita ikut. Kata di antara kami ini ada yang ketangkap sama kamera etlek, kami bayar dendanya pak. Dendanya, pak. dendanya pak. Kami mengikuti aturan yang berlaku. Uh, semua hubungan relasi pos Sunni Syiah pasca reformasi menurut saya tidak akan pernah terpisah dari peranan pemerintah, peranan aparat, bagaimana itu dibentuk oleh politik tadi saya bicara sama dok, Pak Dr. Ahmad Swedi, oleh politik lokal yang berkembang di daerah. Sebetulnya bukan relasi Sunni Syiahnya ansih, tapi di situ ada kepentingan politik, ada unsur ini dan unsur itu. Nah kita titip. Dan kalau di, dikatakan bahwa Anas berdiri karena ijabi e, tanpa bermaksud Andingkan sebetulnya Anas berdiri karena Allah yarham. Karena karena Anas berdiri ijabi sudah 14 tahun. Anas berdiri itu ijabi sudah 14 tahun. Jadi perlu dilihat relasi sebab akibatnya apa betul Anas berdiri karena Ijabi sudah ke berbagai daerah, sudah se, menurut data Anas pada 2014, Ijabi sudah menggotakan 2 juta setengah. Kalau itu 2014 2 juta setengah, maka 23 25 juta. Misalnya, misalnya eh, Anas berdiri karena Allah yarham. Jadi saat saya ditanya oleh seorang peneliti dari luar kalau ini. Jadi, apa kekuatan ijabi? Saya jawab, Allah yarham. Ya. Kan mereka minta strength ijabi apa? Saya jawab, Allah yarham. Ijabi punya Allah yarham dan satu Allah yarham ini itu meng menggemparkan dalam tanda petik ya, menimbulkan gelombang riak dan reaksi karena Allah yarham. Kalau kata beliau kepada sekolah dirikan, mungkin sekolah itu besar karena nama beliau, tapi ujiannya juga besar karena nama beliau juga. Jadi selama ijabi masih ada gambar Allahyarhamnya Pak Dokter, selama melanjutkan misi beliau, gelombang riak itu akan terus ada, selama berada pada jalur yang beliau pesankan. Dan itu semua insya Allah beliau sudah sangat mengetahui. Jadi, tadi itu saya melihat kembali sambutan beliau pada waktu deklarasi Jabi. Dan ini bagian dari sejarah yang mesti diketahui oleh semua kita. Beliau berdua menyebutkan pengaruh terbesar berdirinya Ijabi itu adalah Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul. Saya harus mengingatkan dengan Bapak dan satu orang lagi doa kita kepada beliau yaitu almarhum Bapak Johan Effendi. Jejak beliau dalam gerakan keberagaman di Indonesia, beliau itu dulu Menteri Sekretaris Negara. Kita dapat menggunakan gedung merdeka itu karena beliau sebetulnya, Menterinya beliau. Gitu. Beliau dan beliau itu orang yang di belakang layar. Orang di belakang layar berdirinya ijabi. Nggak apa-apa yang disampaikan, memang beliau kok, beliau dan Gus Dur, Gus Dur itu, ini eh, uh, saya masih ada waktu, masih, <laughs> bapak pernah cerita Gus Dur ini pinter, Gus Dur ini pinter, saya, saya itu bapak cerita, diajak oleh Gus Dur keliling ke pesantren, pesantren NU, silaturahmi para kiai. Lalu Gus Dur sampaikan sama jamaah itu, ibu bapak, nanti ibu bapak itu akan mendengar tentang Syiah. Nanti ibu bapak akan dengar Syiah itu begini, begini, begitu. Itu Gus Dur sebelum Ijabi berdiri. Jadi 23 tahun sebelumnya membawa bapak keliling ke pesantren Nenu. Nah, terus bapak bilang, Gus Dur bilang begini sama bapak. Nah, ibu-ibu akan dengar Syiah bagaimana. Ini sekarang saya bawa langsung orang Syiahnya monggo Kang Jalal cerita tentang si A gitu malah dipersilahkan oleh Gus Dur itu dan begitu dipersilahkan kesimpulan akhirnya kata Gus Dur nah sudah sampai kan kan sama juga dengan NU <silence> nah kata bapak itu Gus Dur itu cerdas karena itu susah orang NU masuk si itu katanya <SILENCIO> 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 ya, ya. Karena sudah disampaikan, toh sama juga si atahlilan, endu tahlilan. Ada ini sama juga gitu. Itu cerdasnya Gus Dur kata bapak itu. Tapi pada saat yang sama, termasuk keberangkatan yang beliau sebutkan tadi, ada keberangkatan santri yang belajar ke ke Iran. saya atau saya sebut kakak saya Teh Feli sebagai orang yang berangkat pertama dari keluarga kami itu berangkat sepenuhnya atas dana pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya. Teh Feli itu berangkat satu pesawat dengan Gus Dur. Ya, menikmati perbincangan dengan Gus Dur. Dan itu kakak saya, Pak Dokter. Jadi yang belajar ke Iran pertama kali dari keluarga tiketnya yang bayari Haji ya. Wahid. Jadi mau bagaimana lagi? Kurang terbuka apalagi Kalau ada hubungan, jadi kalau mau disebut, kalau dalam bahasa beliau tadi, antara Gus Dur dan Bapak, kata Gus Dur, nu itu, uh, si A, minus, imam, kata Bapak, lehara, saya ini ijabi, jadi kurang suka yang minus-minus. Lebih <silence> jabi itu kan, plus-plus. Jabi itu plus, artinya positif, ijabi dalam. Ab itu artinya positif, plus, plus. Jadi saya gunakan yang plus saja. Ijab itu NU. Plus imamah. Itu katanya ini Jadi izin untuk antar doa bagi para guru pendiri hijabiyin Kiai Haji Abdurrahman, almarhum Pak Johan Effendi, itu pahlawan-pahlawan kebebasan berkeyakinan, beragama, berpendapat, dan banyak para guru kita yang lainnya. Pada milad ini kita antar beliau-beliau doa kita. Soliha ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi ala batu taibin wa al fatihah A'udhu billahi minas al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin ar

Baik, boleh tepuk tangannya buat ya, Inita. Terima kasih atas presentasinya. Bapak-ibu sekalian, ada waktu sekitar 30 menit untuk sesi tanya jawab. Berikutnya, saya berikan kesempatan untuk bapak-ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan. Dan mohon untuk menyebutkan nama serta utusan dari mana. Dalam sesi tanya jawab nanti, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan saya Muhammad Ashar dari Makassar. Uh, kebetulan saya sosiolog juga, jadi <guluh> oh. 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 <guluh> uh. Uh, saya terus terang. Uh, Agak kesulitan juga untuk mendalami lebih lanjut karena makalah kan ada Pak ya. Jadi saya tidak bisa mengelaborasi lebih lanjut disertasi itu atau naskah ilmiah itu. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya agak dangkal Pak, mohon maaf. Yang pertama pertanyaan saya, konsep istilah pasca reformasi itu memang kelihatannya bukan fokus, tapi dia jadi latar konteks kelihatannya. Makanya perlu pendefinisian yang tegas di situ, apakah pasca-reformasi itu sebuah peristiwa politik sesaat saja, dari 98 kemudian munculnya reformasi, ataukah dia mencerminkan era? Kalau dia mencerminkan era, berarti pos reformasi belum ada. Jadi kelihatannya sepele, tapi dia menjadi latar konteks. Sehingga kemudian peristiwa keagamaan yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak mencerminkan benchmark ideal reformasi itu masalahnya. Jadi istilah konsep itu vital menurut saya, meskipun dia bukan fokus, tapi dia menjadi latar konteks. Jadi itu menurut saya harus dipertegas apakah dia peristiwa politik sesaat atau dia era. Sebuah era yang memiliki sistem nilai tersendiri yang berbeda dengan otoritarianisme Orde Baru. Harusnya gitu kelihatannya. Kemudian kedua, Astagfirullah. <laughs> Afwan. Ya, kayak pengunggah, ya, ya. <laughs> kedua saya fokus di konsep aja, karena saya tidak mempelajari tinjauan, post tinjauan, apa, latar teoritisnya apa, kemudian metodologi yang gundukannya apa, novelty-nya belum saya tidak dalami. Saya ke konsep aja, kedua istilah transformasi, transformasi kan mencerminkan penyempurnaan, dia seperti terma yang seperti kata evolusi lah semakin menyempurna. Yang membedakannya ini ya dengan teori kesetimbangan termodinamika dalam fisika menuju kausan. Bagi saya transformasi itu kesempurnaan. Nah ketika Bapak menjelaskan latar itu peristiwa dari anggaplah uh, sia kultural ke sia politik, itu transformasi itu bukan. Itu penyempurnaan atau kelemahan? Itu harus dipertegas juga. <laughs> harus lagi. <laughs> Maksud saya begitu. Nah. Kemudian kedua, ini sebenarnya, ketiga. Eh, ketiga, ketiga. 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 <laughs> dari kultural misalnya. Sebenarnya peristiwa dari sia kultural ke sia politik itu, menurut saya ini definisi kultural yang masih problematik. Menurut saya bisa jadi itu peningkatan ekspresi kultural malah. Bukan di luar kultur. Bukan di luar kultur. Kalau sosiolog yang maksudnya dari disiplin ilmu saya, Ustadz. Jadi sebenarnya itu itu bukan sesuatu yang bisa di, apa, dibedakan secara hitam putih rigid kayak begitu, nggak bisa. Jadi seakan-akan si kultural itu kultur, si politik bukan. Padahal politik juga itu ekspresi kultural, cuma dia menjadi lebih kompleks, lebih terorganize gitu. Nah, yang keempat. <tuh> Hah? Sampai ya, berapa? Ya, eh, yang eh, eh, eh. ketiga, 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 ini, <laughs> ya, yeah, empat, uh, yang, yang berikutnya, sebenarnya, sebenarnya bukan era sia terorganisasi, uh, terorganisasi, ya, ter sia terorganisir gitu, bukan, karena sebelum ijabi ada, yayasan udah ada, kami di Makassar menghadapi persekusi juga, sebelum ijabi ada, jadi sebenarnya ini era ormas, bukan era organisasi. Itu yang mungkin harus lebih tepat di aksentuasinya di situ karena secara kelembagaan kami berlembaga, cuma masih namanya yayasan. Dan kami di Makassar menghadapi hal-hal yang betul-betul keras Ustadz. Waktu awal tahun 94 itu ada teman kami itu yang hampir ditikam. Mungkin Ustadz Mustamin paling tahu lah dengan Ustaz Mul. Nah Ustaz Sam ketua itu tahu. Yayasan kami, tempat kami tinggal itu, itu persekusi kami bawa buku aja itu harus dibungkus. Jadi persekusi sudah ada. Jadi sebenarnya bukan era si organisir tapi era ormas itu terjadi <tih>, kan dijadikan tolak ukur Ya <tih>, yayasan kelembagaan sudah ada dari dulu. Dan itu nah sayangnya dalam ilmu sosial logikanya kan two way process. Jadi tidak bisa satu kesimpulan itu diterapkan pada satu konteks saja, dia akan bisa berbeda dengan konteks yang lain. Dia bukan one way proses seperti ilmu alam itu. Jadi satu kesimpulan ilmiah tadi itu hanya mungkin berlaku pada konteks tertentu. Di Makassar tidak berlaku itu. Meskipun mungkin saya tahu bahwa eh, Pak Ahmad Swedi itu meneliti juga di Makassar kayaknya. Nah, tapi mungkin belum terlalu mendalam ke setiap level anu itu. Oh gitu saya belum tahu juga metodologi yang digunakannya apa sehingga kita bisa elaborasi lebih jauh hasil disertasi saya pikir itu aja dulu Ustaz Afwan, Afwan terima terutama. kasih, berikutnya Ibu Khadijah dipersilahkan nanti kita batasi empat penanya dulu Ibu Khadijah, Pak Yosef di belakang dan terakhir Habib Bagir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya saya Hadijah Hasbullah, Ketua Divisi Perempuan Ijabi. Uh, Fatimiyah ini adalah lembaga yang didirikan oleh Kiai Haji Jauh Rahmat sebagai kepedulian terhadap perempuan. Uh, tapi menarik dari uh, tadi saya belum mendengar misalnya dalam Uh, kajian Pak Ahmad saat ini tentang apa sih titik temu, isu-isu uh, perempuan dalam tradisi Sunni dan Syiah? Karena, walau bagaimanapun, perempuan adalah sosok sentral yang bisa dipertemukan untuk mempersatukan uh, kita semua, Sunni dan Syiah. Saya sebenarnya menarik, ya, tadi tentang terus terang, membuka diri, tidak malu malu, istilahnya jangan kiah lah gitu. Coba terbuka, begitu kan Pak maunya ya. Uh, tapi Bapak mungkin tidak merasakan bagaimana kita sebagai uh, perempuan yang beryakinan pada Ahlul Bayt ini menerima kata istilah Komnas Perempuan sih perempuan korban diskriminasi keyakinan beragama. Itu Pak yang diterima kita oleh Komnas Perempuan. Dan memang kejadiannya sehari-hari, sehari-hari selama bertahun-tahun ini seperti itu Pak. Kita mengalami persekusi. Kalau kita mau membuka diri, terus tak, Persekusi, lembaga sekolah kita disesatkan, terus apa ya. Profesi kita dihancurkan, kemudian apalagi banyak yang lainnya Pak sebenarnya kita tidak takut untuk terus terang. Saya mengaku bahwa saya adalah penganut ajaran Ahlul Bait. Saya tidak takut, Mak. Insya Allah saya tidak takut. Dan teman-teman kita juga tidak takut ya. Tidak, Pak. Tapi stigma negatifnya yang kita takutkan. Stigma negatif dan tadi negatif responsif dari keterbukaan kita. Bagaimana misalnya seperti yang Bapak katakan kalau misalnya kita buka di Googling tentang Syiah, uh, mengerikan. Saya juga, saya juga tidak pernah apa membacanya. Dan itu stigma negatifnya yang akibatnya yang kita rasakan. Mungkin misalnya eh, saya mohon bapak eh, Ahmad Syahedi bisa menjelaskan apa sih titik temu persepsi eh, perempuan dalam kajian. Suni dan Sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khadijah. Berikutnya saya persilahkan Pak Yosep Belakang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan kasih kepada Ahmad Suhaidi, Pak Dede, Pak Kiai Haji Miftah. Di mana dua peneliti ini sudah memberikan gambaran, potret pada kita semua. Salah satu kesimpulan dari Pak Ahmad Suhaidi, marilah kita lakukan keterbukaan siah. Tadi sudah disampaikan sama penanya sebelumnya Ibu Adija, bagaimana resiko dengan keterbukaan dengan melepaskan takyah dan yang lainnya. Dari Masa. apa yang dipaparkan oleh Pak Dede tadi juga dikomentari adalah pertanyaan kedua mengenai dari kultural ke organisasi. dari sisi hak eh, sesuai dengan konstitusi, sebetulnya itu hak bermasyarakat, berorganisasi, berserikat, dan yang lainnya. Salah satunya itu mungkin saya tekankan. Kalau tadi dipaparkan oleh Pak Ahmad Swedi, di NU pun sebetulnya ada NU yang menerima Ahlul Bait yang dalam hari ini dikategorikan Syiah, tetapi juga ada yang anti. Di Muhammadiyah saya pernah bicara dengan Pak Dadang Kahmat, Prof Dadang Kahmat, dia di PP. Di tubuh PP Muhammadiyah sendiri, dari 13 pimpinan-pimpinan PP, 5 yang progresif, sisanya tradisional. Apalagi kalau di tingkat PW, PC dan kebawahnya. Dan saya lihat, Muhammadiyah juga banyak teman-teman yang radikalis, yang anti-CIA yang bergabung juga di Muhammadiyah. Juga di NU seperti itu. Mungkin di ormas-ormas Islam yang lainnya seperti itu. Nah, apakah kondisi sosiologis keislaman di Indonesia mungkin saya nanya kepada para peneliti sudah menerima kehadiran kita secara terbuka? Baik secara konsep kultural mungkin sampai kepada fikih sementara kiai yarham tidak menyarankan memperlihatkan fikih tetapi perlihatkanlah ahlak seperti itu nah ini yang dahulukan ahlak di atas fikih ini yang jadi masalah salah satunya mungkin saya punya pengalaman saya pernah saya ngajar sehari-hari ngajar di sekolah di SMK saya pernah ya, dijadwalkan jadi khotib ketika saya mencoba mengkritisi beberapa pemahaman yang radikal setelah itu saya tidak didelit lagi tidak pernah dijadwalkan selama seperti itu bahkan kegiatan-kegiatan yang lain pun tidak pernah di, diikut sertakan nah ini salah satu resiko tetapi ya resiko mungkin Ustaz Jalal risikonya jauh lebih dari itu. Ustaz Jalal selama ini yang saya tahu Beliau pernah ngisi di berbagai masjid dengan resiko keterbukaan, mungkin sampai kepada keluarganya dan Ustadz Miftah mungkin seperti itu sekarang. Nah, kondisi masyarakat Indonesia, apakah kondisi sosiologis keagamaan kita ini sudah siap menerima keterbukaan kita ini? Padahal, kata Ustadz Miftah, namanya Ahlul Bait ini untuk mempersatukan. Nah, PR yang harus dilakukan, yang tadi kata Ustadz Miftah, menegakkan hukum. Satu. Lalu yang kedua, bagaimana memberikan pembelajaran kepada pemahaman-pemahaman kaum muslimin Indonesia. Setiap akhir semester, memasuki tahun ajaran baru atau di tengah semester, hampir seluruh sekolah-sekolah mengadakan pesantren-pesantren-pesantren. Apakah yang diajarkannya itu keragaman? Keragaman pemahaman Islam? Harusnya ini menjadi PR. Pak Debikbud berikanlah panduan pemahaman Islam yang beragam. Coba dikenalkan ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, Islam Ahlul Bay. bisa toleransi, Bagaimana yang didambakan dalam tadi termen term yang tadi membangun keadaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir satu lagi di sesi ini, Pak Habib Bagir ada di sebelah mana beliau? Di belakang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagir dari Jawa Timur dari Bondowoso. Saya Syiah sebelum revolusi. Tasyayakna kabla thawrah. Dan saya tidak di diakui sebagai Habib jauh sebelum penelitian Imanuddin. Jadi saya karena syiah, disebutlah saya ini mantan Habib. Jadi sebenarnya penyerangan terhadap syiah bukan hal baru dan yang faktor yang paling utama karena ketidaktegasan dari lembaga pemerintah yang terkait sebenarnya Islam itu punya anak kembar anak kembar identik dan siapapun yang ingin memisahkan anak kembar ini, dia menyalahi akal sehat dan sejarah. Anak kembar Islam itu namanya Sunnah dan Syiah. Sekuat apapun ingin memisahkan anak kembar ini, mungkin sesaat mereka berpisah, tapi suatu saat mereka akan bersatu kembali sebagai saudara kandung yang identik. Begitu, begitu juga iblis. Iblis punya anak kembar. Yang satu namanya Zionis, yang satu namanya Takfiri. Siapapun yang ingin memisahkan dua anak kembar iblis ini, itu menyalahi sejarah dan menyalahi akal sehat. Sekuat apapun mereka berpisah, suatu saat mereka akan bersatu kembali sebagai anak kembarnya iblis. Dan mudah-mudahan di acara Milad Ijabi ini, menjadi titik awal bersatunya sunnah syiah untuk membangun negeri ini. Syukran, ini enggak ada pertanyaan, hanya kebetulan penegasan saja. Terima karena, kasih. Karena, waktu saya mau bicara tadi Pak, orang-orang bilang Habib kan bukan S3. Saya bilang saya S4, SD, SMP, SMA, Sarjana. Jadi S4, jadi insya pangkat sedikit di atas ya S3. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Bagir, anggota Dewan Suro Iyabi. Baik, saya kita berikan kesempatan untuk para narasumber untuk menanggapi tiga pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Yang pertama, persilahkan kepada Dr. Ahmad Suhaidi untuk menanggapi. Oke, okay, terima kasih. Saya mungkin tidak bisa menjawab semua dan menjawab yang saya bisa. <laughs> yang tidak bisa, tidak saya jawab. Mungkin Pak Dede bisa menjawabnya. Uh, ya, tentu Uh, secara konotatif uh, reformasi itu ya pasca Soeharto pasca orde baru ya sampai sekarang banyak sekali cacat ya tetapi ada beberapa yang positif misalnya soal recognizing si uh, ah to be uh, apa uh, apa namanya institutional uh, apa namanya resmi ya formal institution misalnya Eh, uh, dan berdirinya berbagai partai politik, juga eh, adanya regulasi terhadap organisasi-organisasi yang sebelumnya diseragamkan. <tuh> Jadi eh, tentu banyak sekali eh, kekurangan dari reformasi itu. Begitu juga transformasi ya, transformasi juga menandakan perubahan di dalam sistem demokrasi, sistem negara ya. Orde Baru juga mengklaim sebagai demokrasi terjadi perubahan eh, yang dalam standar umum terjadi perubahan yang lebih baik gitu. Eh, nah itulah yang saya kira memicu eh, juga perubahan di masyarakat orang masyarakat eh, lebih terorganisir lebih mengorganisir diri daripada sebelumnya. Sebenarnya bukan hanya eh, si ah ya yang terjadi atau teman-teman dari Uh, ahlul pet yang mengorganisir diri, uh, banyak yang lain juga. <tuh> uh, ada buruh, ada petani dan lain-lain. Meskipun sebagian dimanipulasi oleh para elit, saya kira kalau kita melihat uh, apa, uh, uh, pengorganisas pengorganisasian diri yang paling independen, saya kira justru di kelompok-kelompok kepercayaan dan agama ya eh, hampir tidak ada campur tangan meskipun tadi ada Pak Johan ada Dur tapi sebenarnya mereka hanya membuka aja sebelumnya sudah terjadi pengorganisasian dan campur tangan ke dalam saya kira lebih eh, tipis misalnya daripada buruh yang eh, misalnya ya petani yang sampai sekarang mungkin masih dicengkram oleh para elit. <tuh> Tetapi mungkin memang ada kesulitan. Ada kesulitan karena ini masalah kepercayaan dan di Indonesia itu kepercayaan menjadi satu faktor yang penting. Juga di negara-negara uh, apa namanya dunia ketiga pada umumnya ya. Jadi uh, uh, menurut saya perubahannya cukup cukup fenomenal ya. Uh, yang tadinya fokus pada memang tidak tidak hilang ya tradisinya sendiri masih masih ada tadi yang kita sebut di daerah-daerah itu masih ada tetapi kemudian naik menjadi uh, terorganisir secara politik dan institusi sebenarnya ada konsep apa institutionalize uh, aspirasi aspiration itu Uh, kemudian Bu eh uh, saya kebetulan tidak tidak belum meneliti ya. Uh, saya ada bacaan tentang perempuan tadi yang disebut sangat persis ya, Apa? diskriminasi terhadap perempuan kelompok minoritas itu ada beberapa karya. Tapi kebetulan yang saya baca itu tentang Ahmadiyah yang Syiah itu belum pernah saya baca. Jadi saya sangat ini, miskin terhadap informasi ini, tetapi saya cukup dekat dengan sejumlah teman di uh, apa, uh, perempuan, apa namanya uh, Komnas Perempuan, sehingga dapat cukup informasi, tetapi tidak mencermati. Mungkin ini menjadi salah satu uh, titik masuk yang penting ya untuk menguji. Bagaimana proses uh, perkembangan tadi itu, transformasi itu, uh, perempuan saya kira memang menjadi kelompok yang paling rentan dan paling menjadi korban, termasuk di uh, kasus Sampang misalnya, perempuan mendapatkan uh, bah, menjadi korban yang pal uh, paling uh, serius, tetapi saya belum uh, me ini mendalaminya. Saya tadi uh, mengatakan eh, bukan hanya Syiah bukan hanya alul yang mendapat eh, perspektif negatif atau persepsi negatif di masyarakat ya. Juga takiyah. Takiyah itu mendapatkan apa persepsi yang sebagian besar negatif. Jadi seolah-olah eh, menyimpan eh, rahasia atau menyimpan agenda Uh, kekuasaan dan revolusi gitu itu yang apa, persepsi dari banyak orang yang saya pahami jadi padahal takia itu bisa bisa sesuatu yang uh, apa yang tidak terlalu serius gitu uh, saya diskusi dengan uh, pak siapa namanya dari UIN jakarta itu uh, pak zulkifli dia sangat karena riset sejak awal tentang Syiah maka dia memahami juga tentang takiyah. Uh, saya tanya soal apakah benar uh, secara konseptual pemilihan terhadap uh, kata Ahlul bed dan tidak memilih Syiah itu sebagai takiyah. Beliau mengatakan ini takiyah praksis istilah dia. <laughs> Jadi takiyah untuk menjawab kebutuhan pada saat itu gitu, kira-kira gitu. Karena situasi masih melumungkan, ya, maka tidak pakai siah dan pakai alur gitu. Nah, dalam konteks itu saya bilang tadi eh, takiyah eh, sudah apa namanya? malu-malu eh, sudah waktunya eh, berubah secara apa pelan gitu. Karena ma masyarakat juga harus di harus dididik gitu. eh, apa Dulu itu kalau orang mengatakan, eh, maaf saya juga periset Papua ya, jadi ini yang paling ekstrim. Dulu kalau ada orang Papua ngomong kata Papua, itu konsekuensinya bisa besok sudah kelihatan di atas air, sudah ngambang di atas air. Itu baru ngomong kata. Tapi sekarang yang mengubah itu juga Gus Dur. Papua itu menjadi apa sesuatu yang eh, kebanggaan tapi bukan anti Indonesia gitu. Jadi para penguasa presiden sudah bilang Papua nggak ada masalah jadi masyarakat dan aparat <laughs> maaf, itu perlu dididik bahwa kata itu tidak ada tidak akan mengancam apa-apa kata Papua setelah diubah ternyata biasa-biasa aja nggak ada orang uh, dengan kata Papua lalu bisa tiba-tiba frontak tidak juga gitu Gus Dur bahkan juga mengubah persepsi tentang bendera yang tadinya bendera Bintang kejora itu dianggap sebagai menentang NKRI tapi oleh Gusur bilang bendera itu eh, sama seperti bendera sepak bola gitu jadi orang berhura-hura dengan bendera itu kenapa harus ditakuti gitu. Gusur pernah bilang sama Wiranto otakmu yang harus berubah <laughs> maaf yang mungkin ada, di sini ada tapi artinya pelan-pelan tentu ya ada resiko pasti gitu ya. Tetapi masyarakat dan aparat terutama eh, harus dididik juga baik oleh korban dalam tanda petik, maaf. Juga oleh kita semua. Jadi kita menyebut si A itu kalau dulu eh, zaman bukan sebelum eh, bukan sebelum revolusi ya, tapi setelah itu kalau menyebut si A itu stigmatis itu. Jadi dengan sendirinya negatif gitu. Ahmadiyah juga. PKI apalagi. Apalagi kalau si Al disamakan dengan PKI. <laughs> itu dua Tapi sekarang saya kira orang tidak lagi seperti itu. Sama dengan uh, soal Papua tadi. Sekarang di, sejak Pak SBY itu bendera dilarang lagi. Sehingga menjadi uh, faktor stigma lagi. Jadi memang harus bergerak terus-menerus. Tapi tentu saja mengukur mengukur risiko ya kalau itu memang resikonya berat ya harus pelan pelan tapi seperti maaf bapak wali kota ini mewakili wali kota itu beliau menjadi bagian ya jadi meskipun beliau pejabat tapi bagian dari kita yang memahami sepenuhnya dan beliau bahkan meneteskan mata tadi ya jadi pelan pelan menurut saya harus di ubah itu persepsi orang itu dengan cara antara lain keterusterangan terangan dengan tetap apa menghitung resiko. Ya, eh, salah satu faktor penting dari persepsi negatif tentang Syiah adalah pengaruh luar. Saya membaca dan saya merasa Uh, dulu itu ada beberapa organisasi yang dibiayai dari luar negeri khusus untuk mengutuk Syah dan saya berharap sekarang sudah tidak lagi maaf misalnya kemarin Bapak dengar ada R20 di Bali November lalu itu ada 500-an pemimpin agama 207 bulan diantaranya dari luar negeri dibiayai oleh uh, antara lain ya dibiayai oleh eh uh, MBL muslim uh, apa muslim world League. atau uh, apa namanya? apa? Eh uh, eh uh, Robito alam ilami. Robito alam Islami. Jadi sedang terjadi perubahan yang luar biasa di dunia Islam ini. Uh, kalau saya istilahkan itu menuju ke aswaja, jadi sebuah Islam yang uh, elastis terhadap pengaruh lokal dan uh, respect gitu. Uh, apalagi sekarang menjadi itu menjadi program pemerintah ya, misalnya moderasi beragama. Saya juga menulis tentang moderasi agama. Itu bagi saya karena saya membaca uh, apa sebagian besar dari produknya itu adalah menanamkan aparat pemerintah agar menghormati hak beragama berkeyakinan itu inti dari moderasi beragama uh, ada sebuah uh, statement di dalam satu naskah bagaimana uh, seharusnya sikap ASN melayani rakyat yaitu bahwa pelayanan terhadap warga negara dengan tidak diskriminatif adalah pengamalan dari iman. Ada ada statement seperti itu ya di dalam naskah moderasi beragama, itu salah satu pelatihan. Jadi bagi saya pribadi ada keseriusan dari pemerintah sekarang untuk melakukan itu. Memang masih banyak tantangan ya. Kita sebenarnya tidak bisa melihat globalnya saja bahwa masih ada tantangan. Kita perlu melihat lebih detail apa yang sedang terjadi. Tentu kita banyak kritik dalam uh, prakteknya ya masih banyak yang melanggar dan lain sebagainya. Tapi ada proses itu. Dan yang kedua yang penting dari yang saya sebut tadi adalah ada perbedaan yang mendasar dari arus uh, global uh, sekular sekuler Barat yang bagi Barat menghormati orang lain agama lain keyakinan lain itu harus dilepaskan agamanya dilepaskan keyakinannya baru bisa menghormati di sini justru menjadi pengalaman iman nah ini saya kira juga proses yang tidak mudah eh, tidak mudah ya harus ada proses pemahaman keagamaan dan lain sebagainya eh saya kira eh, kita masih mengalami sesuatu yang banyak sekali ya apa soal 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 seperti ini ada stigmasi dan lain sebagainya tapi saya berharap ini menjadi agenda bersama bukan hanya agenda pemerintah misalnya pemerintah pasti harus melakukan itu tetapi pemerintah punya aparat yang belum semuanya belum semuanya pada satu level misalnya beberapa tahun yang lalu saya temukan di BUMN dan di militer itu eh, orang yang aliran kepercayaan yang tidak mengaku satu dari enam agama maka dengan sendirinya tidak bisa karena <tuh>. ngisi formulirnya itu kan dengan online jadi kalau agamanya tidak disebut sesuai dengan pilihan ya, karena pilihannya jenam itu dengan sendirinya tidak bisa, ini tidak bisa lanjut. Misalnya, ini problem yang luar biasa juga. Ada KTP yang diketik dengan nama aliran kepercayaan, begitu di-print ternyata jadi Islam ganti. Misalnya, nah <tuk tangan> otomatis itu jadi masalah-masalah ini benar-benar tidak mudah. Tapi, misalnya ada pengalaman yang bagi saya sangat transformasi yang sangat baik ketika saya sedikit lagi ya maaf ketika Basnas membuat pengumuman tentang beasiswa Basnas membuka beasiswa bla, bla 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 yang terakhir itu Islam persyaratan Pak Masdar Farid Masudi salah satu senior ulama NU mengatakan tidak ada satupun kata Al-Quran dan sunnah menurut dia yang membatasi bahwa zakat hanya untuk orang Islam jadi itu transformasi yang harus terus dilakukan sekarang basnas masih membedakan Islam dan non Islam itu antara zakat apa sedekah dan infal nanti jika pendapat ulama basnas berubah di mana zakat untuk semua orang saya kira sudah enggak ada masalah maka di situ warga negara maka silakan berlomba-lomba untuk menjadi anggota basnas agar bisa mentransformasi ini terutama dari Teman-teman, Jakarta Rup ini perlu menjadi anggota Basnas. Terima kasih, udah Baik, uh, jadi sebelum saya sampai ke lokasi ini, saya mendapat undangan ini. Kemudian, saya menunjukkan undangan tersebut ke dosen pembimbing saya waktu kuliah di S3 kemarin. Saya bilang saya mau mengikuti ujian terbuka yang kedua, yaitu di komunitas Ijabi. Dan ternyata pertanyaan itu muncul juga akhirnya. Uh, baik, sebenarnya kan ada beberapa istilah yang digunakan oleh para para penulis, terutama sebagai sebuah terminologi ilmiah gitu, pak ya. Ada yang menyebut istilah dengan uh, post new order atau pasca order baru itu awalnya digunakan sangat sering sekali, tapi kemudian diganti karena itu sudah sangat sangat apa sangat lama sekali. Nah, jadi apakah penggunaan itu menjadi sesuatu yang penting? Saya kira sangat penting. Tetapi reformasi itu bisa diartikan dalam dua konteks. Yang pertama sebagai momentum politik, yang kedua sebagai uh, kronologi kronologi sejarahnya. Jadi orde lama, orde baru, kemudian uh, reformasi, gitu ya. Jadi Uh, itu secara kronologi, tapi juga sebagai sebuah peristiwa politik. Uh, mungkin penggunaannya juga sangat overlap gitu ya, bisa dalam konteks yang berbeda-beda. Kemudian, terkait dengan perbedaan kultur ke struktur, mungkin lebih karena pada uh, apa ya di ini, kayaknya jadi kuliah lah, akhirnya <laughs> jadi apa namanya ke. Jadi, ada proses institutionalize, gitu ya, ada proses institusionalisasi jadi kan kultur itu sesuatu yang uh, apa ya mungkin uh, bentuknya ada tetapi tidak terstruktur. Nah beda dengan kalau uh, ada organized. Jadi istilahnya ada organized religion, ada yang disorganized. Tapi disorganized itu dalam pengertian sebagai yang liar gitu. Tetapi dia tidak organisasinya kemudian diakui oleh pemerintah dan lain-lain. Jadi yang menentukannya adalah bagaimana organisasi tersebut kemudian di di, diakui oleh pemerintah, begitu kemudian uh, jadi diskusi sosiologinya nanti aja Pak <laughs> kemudian pertanyaan dari Pak Yosef ini terkait dengan kondisi sosiologi saya kira sebagai fakta sosiologis kita semua sudah me menerima bahwa kita ada perbedaan dalam banyak hal Dan sebagai fakta sosiologis, tapi sebagai sebuah uh, apa sebagai uh, bagian apa, perbedaan itu kemudian menjadi menjadi apa menjadi komoditas lain itu ya menjadi komoditas politik menjadi apa menjadi apa digunakan sebagai modal untuk apa untuk kepentingan kelompok tertentu maka pemahaman atau penerimaan terhadap perbedaan tadi eh, tidak lagi eh, apa ya tidak lagi sebagai sesuatu yang alamiah tetapi dia di di apa namanya di dikonstruksi atau diimajinkan sebagai sesuatu yang yang problematis gitu ya. Bahwa kita berbeda itu semuanya sudah sudah apa sudah paham, tetapi kemudian perbedaan itu menjadi menjadi komoditas yang mendorong orang menggunakan sebagai polarisasi kelompok. Di beberapa uh, peristiwa pilkada misalnya, orang sudah pada tahu bahwa misalnya ini berasal dari mana. Ini berasal dari mana dan itu sebagai kenyataan sosiologis tetap kemudian di itu digunakan sebagai uh, apa, modal dalam proses kontestasi dan lain-lain gitu ya. Nah kemudian uh, apa namanya? Saya kira saya sangat sepakat bahwa bagaimana kemudian mengelola mengelola apa mengelola perbedaan itu dari kenyataan sosiologis menjadi kenyataan konstitusional. Uh, uh, ini yang menjadi PR bersama. Bagaimana misalnya konstitusi kita juga itu terbangun dan fondasi dari masyarakat yang berbeda tadi. Tu konstitusi tertentu atau apakah itu nanti dalam bentuk yang turunannya seperti Perda dan lain-lain bangun tidak dalam uh, kenyataan sosiologis yang berbeda tadi. Banyak sekali ya Perda-Perda yang dikeluarkan oleh di tingkat daerah itu e, tidak merepresentasikan kenyataan sosiologis tadi, tetapi lebih kepada kuota mayoritarianisme kekuatan mayoritas tadi. Saya kira itu yang menjadi PR kita bersama. Nah terakhir saya ingin mengomentari sebenarnya yang terakhir dari Habib yang dikeluarkan dari Habib. <laughs> sebenarnya Pak resiko untuk Resiko untuk uh, apa disesatkan itu bukan hanya bapak-bapak uh, sekalian yang sudah menjadi anggota ijabi. Saya saja misalnya datang ke sini itu punya resiko juga. Punya resiko disiakan. Nanti akan ada jejak digital saya, Pak Dede Sharif, uh, uh, apa Stabrik, Muhammadiyah pernah menghadiri milad uh, ijabi. Nanti ada jejak digitalnya. Itu, itu. Terutama di ANAS. Betul Pak, terutama di Pak Ahmad Suhaidi, nanti juga akan ada digitalnya. Itu tidak apa-apa, itu bagian dari uh, resiko semua orang. Bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya kira ya sudah jelaskan Bapak-Bapak ada di sini. Nah saya, saya enggak ada di sini tapi kemudian disangkakan itu. Termasuk juga ketika saya waktu itu uh, dalam ujian terbuka di Jogja, salah satu pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah, itu dalam sidang terbuka begini Pak resmi kemudian ada, ada penguji yang menanya, yang bertanya kepada saya mungkin itu joke atau apa tidak serius juga tapi disampaikan kepada saya uh, Pak Dede Sarif are you Shia or Sunni <gitu>, gitu kan Pak Dede Sarif kan kebetulan itunya dari dari luar dari luar negeri Pak Dede Sarif apa, uh, -apa Shia atau Sunni saya kemudian meminjam uh, yang juga serius oleh uh, apa namanya Uh, Allahu yarham uh, Kang Jalal, saya adalah Sunni dan Si, gitu. Dan saya bisa keluar, kemudian saya lulus, gitu. Terima kasih Pak Yus. Jadi terakhir, terima kasih. Lanjutnya terima kasih. ya, Merta. Cek, cek. Terima kasih karena disampaikan yang terakhir, saya mengomentari yang terakhir. Waktu saya belajar di Suriah, saya ditanya di Fakultas Adab itu oleh seorang kawan Muslim Amerika. Miftah, Sunni ya ushi? Saya jawab, anak Muslim. Dan beliau tertawa keras sekali dengan berkata, antum pasti Shia. Itu, itu katanya pak. Ya, ya. itu aja itu aja nah, ya, ya. jadi begitu ditanya ya ya itu aja <laughs> baik terima kasih nah eh, sebelum kad, tadi kami berbincang jadi ada satu lagi penelitian jurnal yang diterbitkan oleh U, U, unu ya, ya. Uh, tentang syiah di singapura saya sampaikan ke beliau bahwa sebetulnya jurnal itu dimintakan pada saya reviewnya, saya yang mereviewnya. <tuk> <tuk> Tapi saya tidak, saya belum mengecek apakah review saya masuk dalam, di dalam tulisan itu atau tidak, gitu. Karena misalnya eh, ada dua faktor, jadi beliau meneliti tiga negeri Singapura, Malaysia, dan Indonesia, lalu mencari keterkaitan di antara ketiganya. Di Malaysia disebutkan mungkin tidak dengan kata melarang tapi bahwa paham, paham resmi agama Islam Malaysia adalah Ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Kita ini pakai ijabi saja ahlul bait dan bukan siah Pak. Beliau tadi sudah ada resiko katanya hadir di acara ijabi, ya. apalagi hadir di acara sinya secara khusus. Nah eh, di, di Malaysia dia resmi dilarang, yang kedua, sebagaimana Habib sampaikan, dua anak kembar ini Sunni Syiah, ini punya banyak keturunannya lagi. Karena ketika kita mengatakan Aswaja, juga sekarang ini terjadi perang klaim juga siapa yang berhak atas nama Aswaja ini. Iya ya Pak? Nah, beliau tadi menyebut iya, masih asusul. siapa Ada yang mengklaim Aswaja itu Aswaja A. Ada yang mengklaim Aswaja B atau perlu dijelaskan lebih jauh? Nah, bukan, bukan, bukan itu, bukan, bukan. Tapi ada misalnya, atau saya sebut saja antara jami'ah kampus universitas di Saudi dengan universitas di Mesir, itu terjadi dua uh, kubu juga dalam mendefinisikan aswaja. Bahkan kalau ditanya lagi aswaja Islam Nusantara itu betul-betul khas nusantara yang fikihnya imam syafi'i lalu kalamnya as sufinya misalnya tasawufnya pada imam ghazali pada as dan seterusnya ini yang disebut dengan islam nusantara kalau saya salah mohon dikoreksi nah ya jadi aswaja pun itu harus didefinisikan ulang kalau kita mau mengambil si A, si A, si A, pendefinisiannya ini berat sekali. Hatta bahkan aswaja pun pendefinisiannya, siapa yang berhak mendefinisikan aswaja? Misalnya gitu. Dalam satu kesempatan yang berhak mendefinisikan ini, saya mengantar, saya saya mengantar Gus Nadir waktu itu ke bandara. Sambil ngopi lah, kata beliau itu, Ngobrol lah tentang aswaja, al sunnah wal jamaah. Saya jawab, Prof, mohon izin, yang jamaah itu Prof, itu orang Syiah. Yang jamaah itu orang Syiah, karena satu juta orang berbaris, tapi tidak ada imam berdiri untuk memimpin, tidak akan jadi sholat jamaah. Betul. Nah, gitu. Tapi kalau dua orang saja dan satu jadi imam, secara fikih, Prof, itu sholat jamaah. Itu. Ketawa keras beliau itu. Di definisi jamaah imam plus imamah. Ya. 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 itu saya sama Gus Nadir. Saya bilang, "Gus, mau 90 juta juga sholat, berbaris, tapi tidak ada yang jadi imam, ndak jadi jamaah, Gus." Beliau ketawa keras dengan berkata, "Ha tapi kan imamnya juga gaib. Gus Nadir, saya masih ingat candaan dengan beliau. Nah, apa yang saya bicarakan dengan Gus Nadir menurut saya sudah sampai pada tingkat kedewasaan memahami perbedaan itu. Kita tahu itu bukan hal kecil. Mungkin saya dianggap dalam tanda petik agak agak kasih umpan ke jalur pertahanan ini gawang Gus Nadir begitu. Tapi beliau ternyata bisa keluarkan kembali bola itu gitu dengan cara yang sangat elegan dan kita biasa-biasa saja. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau-beliau berdua sampaikan, saya kira terminologi Syiah, Sunni e, perlu didefinisikan ulang atau khawatir ada yang mengklaim. Sementara Ahlul Bait sama sekali bukan copyright. Sama sekali bukan klaim-klaiman begitu. Saya sering mengatakan ketika tadi Pak Dokter yang menyampaikan ketika Iran e, menyatakan nama resmi negaranya sebagai Republik Islam Iran di Olimpiade di acara-acara termasuk sebetulnya di R20 Iran tidak diundang ya Dokter ya. Iya ya. di R20 yang beliau sebutkan tadi Iran tidak termasuk partisipan. Ya mudah-mudahan di R20 yang akan datang begitu. Uh, <SILENCIO> 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 Cina belum turun tangan, jadi R20-nya minus Iran. Minus Iran yang di Bali, ya, yang di Bali untuk persatuan itu minus Iran. Dari mana tadi jadi ke situ? Oh ya, Republik Islam Iran didaftarkan resmi sebagai nama negara. Saya bilang kalau Iran ini yang Syiah jelas dalam konstitusi begitu dianggap bukan Islam, protes itu PBB. Mengapa mengizinkan menuliskan nama Republik Islam? Iran. Gitu. Demikian pula kalau ada yang mengklaim Ahlul Bait hanya milik sekelompok saja, protes ijabi. Kenapa dalam namanya itu ada Ahlul Bait? Tapi kalau di protes ijabi, orang kita jamaah kok, jamaah Ahlul Bait. Ya jama ah. ya, jadi ya jamaah. Jadi tidak mengklaim, tapi kita hanya ingin mengikuti berjamaah gitu. Terima kasih. Walaikumuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih uh, yang Ifthah yang sudah menyampaikan tanggapannya yang terakhir dan mohon izin menambahkan tadi ketika me, Allah, saya teringat Allah yarham ketika mengatakan ijabi itu menghimpun pencinta Ahlul Bait madhab apapun gitu bahkan beliau tambahkan agama apapun <laughs> di sini ada teman-teman dari Jakarta Rup, Insya Allah <laughs> maksud saya ada teman-teman dari Jakarta Rup yang apa beragam dari berbagai uh, keyakinan dan keberagaman kita kita bisa berkolaborasi satu sama lain uh, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu mohon maaf karena waktu yang disediakan panitia sudah tidak mencukupi. Tadi saya lihat ada beberapa yang masih ingin bertanya, tapi dengan sekali lagi permohonan maaf kami harus mengakhiri sesi diseminasi ilmiah pada siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada tiga narasumber kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Suhaidi, terima kasih banyak sudah berkenan hadir, Bapak Dr. Dede Syarif dan Kiai ya, Mirta Fauzi Rahmat. Ya, sekali lagi boleh aplausnya yang kompak kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber pada siang hari ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.